Okey, apa nak pin ni? Ha, go pin. Kasih aku live. Cik. Al-Kalam Studio, thank you. Live Seniman Seniah Midah. Saya nak botak tapi malu. Jangan malu. Sekarang trend botak. Semenjak The Rock kan. Serak sejak Dwayne The Rock Johnson mempromosikan botak. Lepas tu semua hero-hero semua botak. Macam Vin Diesel botak kan. Jadi botak dah jadi trend. Jangan malu nak botak. Boleh botak je. Botak je. Kan. Susu kambing okey tak minum. Nur Wakiah. Kenapa? Kenapa nak minum susu kambing? Kita kan kalau kita nak minum, kalau kita nak amal apa-apa produk atau nak makan ke nak ni, kita kena tahu kenapa. Kenapa kita amalkan benda tu. Baru kita boleh ni. The Rock sokong Israel. Oh, ya ke? Dia sokong. Tak tahu pula. Jarang. The Rock sokong Israel. Okey. So, kalau macam tu kita jangan sokong dia lah. Sebab dia sokong Israel. Alright. Alif Sanusi, sihat bang. Alhamdulillah, good anxiety dan anxiety adalah real. Betul. Dia adalah benda yang real, yang kita rasa macam khayalan tapi dia sebenarnya penyakitnya real. Kenapa aku rasa muka aku putih selepak ni? Adakah lampu aku terlampau kuat? Kita reduce sikit. Kan? Macam ni okey sikit. Taklah nampak putih sangat. Okey, alhamdulillah sihat-sihat. Mana dia produk aku? Kita add produk. Pin. Okay. Alright. Mana soalan? Mana soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafizi Azmi. Bang, patut ke saya buat masuk kamera dengan masalah gerd ni? Okay. Kalau nak, kalau boleh lah kan. Kalau boleh dibenarkan doktor untuk scope kan. Masuklah kamera. Scope lah. Sebab apa dia macam ni. Kalau kita dapat scope in, kita dapat confirmkan kita ni gerd ke gastrik. Jadi bila kita confirm gerd ke gastrik, kita akan tahu rawatan apa nak buat. Kalau kita, macam biasa bila doktor jumpa kita, bila kita jumpa doktor, kita cakap, doktor saya sakit macam ni, doktor akan bagi, okay, makan, awak ni gastrik kan, dia kata awak ni gastrik kan. Jadi perkataan gastrik ni biasanya doktor cakap untuk, macam mana, dia adalah perkataan yang glamour. Perkataan yang glamour, penyakit yang glamour, jadi doktor gunakan gastrik ni untuk semua penyakit perut yang simple. Penyakit perut yang simple, faham eh? Jadi penyakit perut yang tak teruk, yang tak kronik, yang simple. So doktor akan cakap awak ada penyakit GERD lah kan, dia kata. Awak kena gastrik lah, dia cakap. Jadi kita pun mudah faham. Jadi kalau kita cakap GERD, oh doktor cakap awak ada GERD ni. Orang kampung kalau dengar GERD ni apa, tak pernah dengar kan? Dia akan risau. Jadi that's why doktor-doktor banyak guna perkataan yang famous, dipanggil gastrik. Jadi kadang-kadang bila kita jumpa, doktor cakap awak ni gastrik. Kita pun dalam kepala kita gastrik. Jadi kita makan ubat gastrik, kita buat amalan orang yang gastrik. Jadi tanpa ada confirmation betul. So kita tak tahu, kadang-kadang kita makan ubat pantoprazol pun semua kan. Memang dia untuk rawatan gastrik juga, tapi yang macam mana? So kebanyakannya selama sepengalaman aku buat konten untuk geng-geng anxiety dan GERD ni kan, aku jumpa sangat ramai rakan-rakan kita yang dia orang sebenarnya GERD. Tapi bila jumpa doktor, doktor cakap awak gastrik. So tanpa scope sangat susah kita nak confirm. Okay. Tommy Razi, bang nak tanya je, kalau susah membuang tu elok ke minum cukai apa? Sangat elok, sebab dekat dalam cukai apple ada satu fiber dipanggil pectin. Pectin ni kalau kita makan, dia akan buat satu lendir dekat dalam kita punya usus. Dia akan buat fiber, buat lendir lah. Dalam aku punya produk ni, ACV Probio ni kan, juga ada semua kebaikan ACV cukai apple. Cumanya dia tidak setajam macam cukai apple tu lah. Jadi kalau orang yang takut nak makan cukai apple, yang ada gastrik betul punya gastrik, tak boleh nak minum benda-benda masam berasid tu, ACV Probio ni korang boleh makan. Yang ni ACV ni apple cider vinegar, cuka apple tapi dalam bentuk tablet kunyah. Ini produk aku yang buat sendiri, probiotic, dan aku letak probiotic 10 billion CFU dekat dalam dia. ACV aku letak 1000 mg. Dan ini produk ada KKM, ada food, apa ni, MOH food Food Safety Department. Jadi dalam TikTok ni, kalau kau tak ada semua sijil-sijil KKM ni, memang tak lepas nak masuk produk macam ni dekat dalam beg kuning ni. So sekarang ni
Kalau orang yang tak boleh ataupun macam yang susah nak membuang tadi kan, siapa nama tadi yang kata susah nak membuang, masalah membuang kan. Kalau kau nak tak nak makan cukai apa, kau makan ni pun boleh. So setakat ni, bermula daripada aku launch dia 11 bulan 12 baru ni, ramai feedback cakap ini sangat membantu dalam membuang lah. Orang yang ada masalah membuang, sembelit pun semua, perut jadi sedap, selesa eh. Boleh cuba. Right. Ujian asid ni boleh tahu juga kalau kita hidap penyakit apa. Banyak benda sebenarnya. Banyak sebenarnya test dalam rawatan ni. Sebenarnya ada banyak test. Especially kalau macam kita pergi tempat yang blood test kan. Lab eh. Lab. Dia sebenarnya ada banyak test tau. Test darah boleh. Test urine boleh. Test macam-macam dia boleh, diorang boleh buat. Test allergy. Tapi kita je biasanya ambil benda standard je untuk test darah. Sebenarnya kalau kita tanya, tapi mahal lah package dia kan kadang-kadang. Shiran Yen, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okay. MF Jewelry, saya dah makan probiotik okay, tapi semakin turun berat badan. Adakah saya share sahaja? Adakah saya sahaja? Saya dah makan probiotik okay, tapi semakin turun berat badan. Adakah saya okay? Yang probiotik apa makan eh? Probiotik ni ke probiotik apa? So dia macam ni. Kadang-kadang bila kita makan, contohnya kita makan cukai apa, kita makan probiotik, kita sebelum ni penghadaman kita tak efisien. Penghadaman kita tak efisien. Apabila kita makan probiotik, penghadaman jadi efisien, jadi bagus. Kadang-kadang najis-najis kita yang dah berkumpul-kumpul kat dalam salur perut kita tu kan, dah keluar. Hilang berat badan. Rupanya selamanya ada 4 kilo tahi saja kan. 4 kilo tahi dalam perut. Bila dah buang, rupanya dah tak ada 4 kilo. Mr. Amin, budak untuk budak-budak ada. Untuk budak-budak yang ni. Yang ni boleh. Budak-budak boleh makan ni. ACV Probio ni kanak-kanak memang boleh makan dan dia akan suka makan. Sebab sedap. And dia ada rasa masam cukai apa tu, apple cider vinegar tu ada. Dan dia ada benefit probiotik. So, sangat baik kalau nak diamalkan untuk kanak-kanak. Boleh. Terima kasih banyak-banyak info bang. Dah 3 hari payah membuang ni. Okey. Tak apa Tommy. Tommy, kalau kau memang payah buang, kau try makan 2 biji ni. 2 biji. Try eh. 2 biji tengok macam mana. And. Oh, MJ Probiotic Plus yang 70. Okey, Probiotic Plus yang 70. Apa tadi kau tanya soalan kau tadi? Saya makan probiotik. Oh, okey. Turun berat badan. Okey. Tak apa. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Probiotic Plus ni, dia tidak menyebabkan berat badan kau turun. Tapi secara logiknya yang aku boleh explain, kalau aku tengok kau punya cerita ni, kau makan probiotik lepas tu berat badan kau turun kan. Itulah dia relation je. Sebab kadang-kadang dekat dalam perut kita ni, kita tak tahu dah berapa lama kan. Sebab tu masa mula-mula aku minum teh sena tu kan. First time aku minum teh sena, masa dia membuang tu, dia punya keluar dia lain macam tau. Dia punya keluar dia tak putus, panjang, berkeping. Pelik. And, teh sena yang mana? Teh sena yang ni. Sekejap aku pin. Okay, ni dia teh sena. Okay. So, teh sena ni. Korang boleh tengok teh sena ni. Ada tak aku punya teh sena? Aku rasa tak ada teh sena aku. Teh sena ni. Korang boleh minum dia. Rebus dia kan. Minum buat macam teh kan. Seminggu sekali je. Seminggu sekali minum masa hari Jumaat malam. Jumaat malam nak tidur kan, minum. Sebab hari Sabtu kalau kau beli tiket wayang, kau memang tercirit dalam wayang jawabnya kan, teh sena ni. So kalau kau tak ada plan nak keluar mana-mana esok, Jumaat malam kau minum, Sabtu Ahad kau relax kat rumah kan, dia memang flush out. Sebab tu aku cakap seminggu sekali je, dia tak sakit perut eh. Teh sena ni bestnya dia tidak sakit perut, dia tak memula-mula kita nak membuang tu. Tapi dia bantu buang dan dia longkahkan semua benda-benda yang berpuluh-puluh tahun tu kan. Gitu. Abang, kenapa rasa sakit dekat bawah dada belah kanan? Dada belah kanan. Rasa senak macam tu. Oh, ini biasalah. Ini liver ni. Hati kau ni. Senak ni, liver ni dia macam ni tau. Hati ni, dia tempat proses darah. Hati kita ni belah kanan eh. Belah kanan bawah dada ni, hati, kedudukan hati. Hati ni dia proses darah. Dia proses darah. Jadi kadang-kadang kalau pressure darah kita kuat, dia buat dia rasa senak sikit. Dia rasa senak sikit.
Macam orang yang berlari, orang yang lama tak berlari lepas tu dia berlari, dia akan buat jadi senak sikit lah. Alright, macam tu. Okay, aku pin balik ni. Alright, done order probiotic plus. Okay abang Kik, probiotic plus. Okay, probiotic plus tu makan dia, cara makan dia. Kalau probiotic plus ni lah, probiotic plus ada dua eh. Satu infinity, satu wellness concept. Ada dua. So dua-dua ni sama, dua-dua ni sama. Aku ni pada geng-geng yang baru, aku bukan penjual eh. Aku bukan penjual, cumanya ini benda yang aku suka recommend lah orang beli. Kenapa? Kerana dua-dua ini ada teknologi kapsul dia, teknologi delay. Bila kau makan, dia akan lambat pecah dalam perut. Dia lambat. Bila kau makan, dia tak pecah lagi, lepas 20 minit baru dia pecah dalam perut. So gunakan delay teknologi ni untuk kapsul yang ada delay teknologi, bila kita makan, biar kita makan dia dulu, lepas tu baru kita makan makanan sarapan kita kan. Biar dia duduk bawah sekali dalam perut kita, ditimpa oleh makanan, dan bila sampai time pecah dia tu, dia dah pecah dekat hujung usus. Jadi bila dia pecah dekat hujung usus, dekat ending, keluar exit usus kita tu, dia akan terus masuk dalam usus kita lah. Sebab itu target kita nak hantar kat mana. Probiotik ni kita nak hantar kat dalam usus. Kenapa muka aku jadi tiba-tiba cerah macam apa ni? Okay. Alright. So, boleh beli dua-dua ni. Mana-mana salah satu pun boleh. Yang ni cuma beza dia, yang ni probiotik plus wellness concept ni, dia ada prebiotik sekali dekat dalam. Harga dia lain sikit. Harga dia mahal sikit. Prebiotik, dan dia juga ada pelawas kat dalam. Lagi satu yang ni, dia harga dia okey sikit. Infinity ni. Infinity probiotik ni. Dia pun delay capsule. Cuma dia memang 10 billion CFU probiotik sahajalah. Dan yang aku punya ni probiotik juga 10 billion CFU, tapi aku masuk sekali dengan dengan ni apple cider vinegar, cukai apple sekali dekat dalam ni. So yang ini boleh kanak-kanak boleh makan, sekali sehari, sebiji selepas makan malam boleh. Gila halus betul label aku buat. Aku nak baca pun tak boleh. Gila kecil. Okay. Mana soalan tadi? Kalau angin dalam badan pun boleh hilang ya bang? Cukai apple ni? Boleh. Cukai apple ni sebenarnya dia, kau tahu tujuan asal kenapa aku promote cukai apple ni. Cukai apple ni dia adalah makanan berasid. Dia adalah sejenis makanan. Pertama sekali, kita nak kena tahu dia adalah makanan. Ini adalah makanan. Dia bukan racun, dia tak bahaya, dia tidak jual di dalam sarang, dekat dalam farmasi, dia tak letak dekat dalam balik cermin. Dia jual dekat rak je. Dekat farmasi ada, dekat pasar raya pun ada, letak kat bawah je, menunjukkan betapa dia tak bahaya sebab dia adalah makanan. Jadi jangan takut nak makan. Itu nombor satu. Kedua, aku dah makan benda ni 12 tahun. Satu family aku amalkan. 12 tahun mama kan makan hari-hari. So cara makan dia, dua sudu campur dengan air. Dua sudu pagi kan, campur dengan air segelas, minum. Minum tu 15 minit sebelum breakfast tau. Sebelum breakfast. Masa perut kosong, bangun tidur pagi-pagi tu, kau dah nak pergi breakfast, kejap lagi nak makan kan. Nak makan, makanan dah ada. Kau minum dulu ni, cukai apa. Minum dulu. Minum dulu. Lepas tu, apa ni? Tunggu 15 minit. Lepas habis 15 minit, kau dah ready nak makan, kau telan sebiji probiotik ni. Kau telan sebiji, baru kau makan makanan kau. Itu cara aku. Dan hari waktu kedua kau nak makan cukai apple ni ialah sebelum dinner. Sebelum dinner eh. Sebelum engkau makan dinner. Okay. Jadi, kalau engkau nak, apa kita cakap? Kalau kau nak mengamalkan cukai apple, tadi ada soalan dia apa? Kalau angin, so bila kau makan cukai apple ni, dia akan kemaskan injak perut kau. Kemaskan injak perut, bila asid dalam perut meningkat, dia akan kemaskan injak perut. Dan bila kau kemas injak perut, dia tak ada dah reflux. Reflux ni, yang orang Melayu panggil angin ni. Kita panggil angin, reflux tu ialah angin. Angin tu ialah asid ni keluar. Asid keluar, nak masuk ke apa? Nak menaik ke tekak. So itu yang dipanggil angin. Itu yang kita rasa sebu perut, pedih, sebab dada, nafas ketat. Itu angin lah tu. Okay. So soalan kau, kalau angin dalam badan pun boleh hilang? Boleh.
Jadi bila kau makan cukai apple ni, dia akan boleh hilang. Tapi ini cukai apple ni tak boleh dimakan oleh orang yang ada gastrik, orang yang ada gastrik atau kecederaan dalam kantung perut. Ha, dalam kantung perut. Gastrik ni kecederaan dalam kantung perut. GERD ni kecederaan di apa? Saluran makanan. Ha, so orang yang ada kecederaan dalam kantung perut tak boleh makan. Tak boleh makan cukai apple. Tapi kalau kau nak makan juga, kau boleh makan ni. ACV Probio. ACV Probio ni ada dua-dua manfaat. Semua cukai apple, apple cider vinegar punya manfaat, yang cukai apple tadi tu, ada dalam ni. 1000 mg aku letak. Dan juga dia ada probiotik 10 billion CFU. Ha, dengan 5 strain. Aku campur sekali, combine. So senang, dua-dua dah ada kat dalam satu. Kanak-kanak boleh makan. Orang dewasa boleh makan. Ha, eh, simpan kat rumah boleh, kat pejabat boleh. Aku punya recommendation, dalam dia ada 60 biji. Aku punya recommendation makan selepas makan malam. Selepas makan malam, kunyah. Kunyah je, sedap. Mas biji. Tapi ada kawan, yang ada follower yang dah beli awal benda ni. Dia cakap, dia amalkan cukai apple ni. Cukai apple liquid ni. Ha, akak ni, nama dia bonda apa tak itu ingat. Dia kata dia amalkan ni pagi. So pagi dia ikut cara aku ajar dulu, dia ikut yang ni. Lepas tu dia beli ni, malam selepas dinner dia makan ni. Ha, dia kata lagi best. Dia cakap lah, lagi best, lagi sedap perut dia kata. Ha, lagi selesa. So, korang pun maybe boleh try juga. Ada satu customer lagi, ada satu follower aku lagi. Dia beli, dia order satu. Dia order dua. Lepas tu aku post, aku hantar satu. Ha, aku hantar satu. Jadi silap lah, dia kata, dua ni, dia kata, salah hantar. Lepas tu aku cengok, oh ni kawan aku punya kan. Dia kata macam ni, dia kata tak apalah. Aku cakap aku post balik, dia kata tak payah. Kau tunggu aku datang rumah kau, aku ambil. So lepas seminggu, kemarin dia datang. Dia datang, dia cakap nak tambah sebotol lagi. Aku cakap banyaknya, 3 botol kau beli ni. Ha, dia kata sedap gila perut. Yang sebiji, yang satu botol yang dia dah dapat awal tu dia makan. Dia kata dia makan 2 biji pagi, 1 biji malam. 3 biji sehari dia makan. So dia kata sedap gila perut, buang sedap, memang perut sedap dia cakap. So aku dengar dia cakap sebab tu dia nak tambah sebotol lagi. Aku cakap banyak kau makan 3 biji, aku punya recommendation 1 biji je. Ha, tapi dah ada orang makan 3, ada orang makan 2, so tak kisah. So sebabnya ini adalah food, makanan. So dia tidak ada, dia bukan macam ubat kau kena ada bilangan, ada jumlah dia ke. Dia boleh dimakan 2-3 biji boleh. Kau nak makan campur dengan ubat-ubat pun boleh. Kau nak combine dengan suplemen lain, vitamin C apa semua pun boleh. Tak ada masalah. Ha? Cuma yang ni dia chewable tablet. Dia bukan telan, dia kunyah. Eh? Alright. Abang Kik. Okay. Oh, makan ubat dulu baru makan makanan kita. Ingat selepas makan sebab beli perut selalu sebu, kadang-kadang kembung. Ah, okay. Kalau perut sebu kembung, Abang Kik. Kalau perut sebu kembung, sebenarnya terbaik kau makan cukai apple. Cukai apple. Sama ada kau nak makan cukai apple betul ni, yang liquid ni kan, ataupun kau nak ni. Probiotik bagus. Okey, tapi kena faham. Kembung ni memang cerita dia probiotik lah. Sebab apa? Dalam usus, dalam usus kita tu ada bakteria yang menghasilkan gas. Itu dia. Itu sebab kita kembung. Bakteria yang jahat ni, dia menghasilkan gas dekat dalam usus. Jadi bila kita masukkan probiotik, hantar-hantar tentera-tentera probiotik ni 10 bilion kan, dia akan perang lah kat dalam ni. Dia akan perang, dia akan fight lah. So yang jahat tu akan belah, akan tak ada, dia stabilize kan. So bakteria baik jadi kat dalam dan kita dah tak kembung. Tapi perasaan macam ada tak selesa tu dekat perut tu, kadang-kadang disebabkan GERD ni. Disebabkan asid yang lemah. So asid yang lemah ni, nak membantu asid ni kuatkan balik, kita kena masukkan pemain import. Kena masuk asid import. So asid import yang selamat ialah makanan ni, cukai apple ni. Ataupun boleh ambil ni, ACV. Ni pun apple cider vinegar juga. Cukai apple juga. Apple cider vinegar. Tapi dalam bentuk tablet kunyah. Dan saya combine terus dengan probiotik. Ada KKM. Ada KKM mesti. GMP. Ada halal juga. Tapi halal sebab ini batch pertama saya buat. Saya tak ada. Dia tak boleh letak logo lagi. Batch kedua baru Jakim benarkan saya letak. Yang pertama ni sebab kita mohon. Dah siap botol semua. Kotak ni. Kita mohon. Dibenarkan, dia lulus. Tapi nak print, kena tunggu batch kedua baru boleh print. Sebab tu tak ada kat sini. Izdin, lepas makan tu nak makan probiotik ni, kena gap tak apa? Tak payah. Terus boleh makan je. Terus lepas makan tu kunyah boleh. Tapi kan, aku personally, lepas dah makan malam kan, aku lepak-lepak tengok TV, baru aku kunyah sikit lah kan. Dia rasa sedap sikit. Tak adalah macam
terus lepas makan, nikmat makan yang tadi tu tak habis ni lagi kan, tak habis masuk lagi kan. Sebab tu alamak, turun buat dah benda ni. Okey. So tak kisah, dia tak kisah. Boleh je kau nak makan tu. Lepas makan terus pun boleh. Oh, tadi aku nampak ada satu soalan pasal buasa. Zaini Zakaria, untuk buasa boleh ke bang? Boleh. Boleh. Dia okey. Kenapa dia membantu buasa? Yang CV Probio ni, kenapa dia membantu buasa? Dia bukan aim untuk buasa. Tapi dia ini, dalam dia ada pektin. Dalam ACV ni, apple cider vinegar ni, dia ada satu bahan dia panggil pektin. Pektin ni ialah sejenis fiber. Bila kita makan, najis kita jadi lembut. Najis jadi lembut dan kita buang jadi lancar lah. So, membantu buasa tu ialah dari segi dia melembutkan najis dan buasa kita tak adalah luka tu koyak balik kan. Kalau berdarah, kalau buasa berdarah tu tak adalah luka koyak balik. Dan kalau orang yang selalu sembelit dan menyebabkan dia jadi buasa, kena ambil juga, kena lembutkan juga. So ni membantu dia tak sembelit lah. Satu benda aku nak pesan kan Zaini, kalau kau ada buasa, selepas kau buang, kau mesti tolak balik dia masuk dalam. Itu praktis yang paling-paling membuatkan dia cepat baik lah. Jangan biar dia keluar. Kau kena tolak balik satu. Itu satu. Kedua, aku amalkan makan buah tin. Buah tin kering. Buah tin kering. Kan kau pergi kedai-kedai sunnah kan, ada jual buah tin kan. Buah tin kering kan. Makan sebiji atau dua biji sehari. Buah tin ni memang efektif. Aku dapat tahu daripada mana tau. Aku pergi kedai sensei tu, dia ceritalah dekat aku pasal ubat-ubat buasa secara tradisional yang China punya ni. Dan dia tak tahu aku, bahan tu dia tak bagi tahu aku bahan tu apa, tapi aku tahu itu buah tin kering. Aku nampak benda tu ialah buah tin kering. Dia dah potong-potong cube kan. Aku tahu ini buah tin kering ni. Jadi selepas tu aku try makan buah tin kering sendiri. Aku beli kat kedai sunnah, aku makan, punya sedap kan benda tu. Makan 2-3 biji. Lepas tu aku punya buasa okey. Buasa berdarah. Aku kena buasa yang berdarah tu. Dia menitik darah fresh tu kan. So lepas tu okey, alhamdulillah sampai sekarang. So boleh try. Abang Mirul dah isi borang yang abang beritahu semalam untuk kempen ni. Terbaik Mirul. Alright, nanti kita contact untuk camping. Alright. Thank you Mirul. Beres, nanti kita contact. Jewelry, sama besar tak kapsul yang 70 dengan 99? Sama besar. Sama besar. Dua-dua itu adalah 10 bilion CFU. Dua-dua adalah 10 bilion CFU. Cumanya beza dia sama je. Sama, bilangan sama. 30 biji. Dua-dua 30 biji. Kau tengok bilangan sikit. Dulu yang ini probiotic plus ni dia 60 biji dulu kan. Probiotic plus yang wellness concept ni dulu dia 60 biji. Harga dia 100 lebih. Sekarang ni dia harga dia 90 lebih. Aku rasa dia buat jadi 30 biji. Tapi kau tengok dulu elok-elok Kau tengok berapa biji, takut salah beli lah. Dia ada dua. Dia ada satu 60 biji, satu 30 biji. Jadi kau tengoklah, dia sekarang ada yang 30 biji juga. Alright. Dan wellness concept lah. Kalau kau beli yang ini kalau kau beli yang wellness concept ni, kalau kau chat seller tu, kau cakap kau beli daripada IM regime contohnya kau cakap saya beli ni daripada life regime. Kau cakap macam tu, kau chat kat seller tu, kau minta free gift, nanti dia bagi kau free gift. Sebab dia cakap kat aku macam tu. Dia cakap, okay, kalau kau punya follower beli barang aku, dia kata cakap datang daripada IM regime, dia orang bagi free gift. So kau cakap lah kau daripada IM regime kan, IM regime kau cakap. So dia akan bagi kau free gift lah kalau kau beli yang ni lah. Harga dia mahal sikit, tapi dia ada banyak komponen Dia ada probiotik, dia ada prebiotik, dan dia ada pelawas. Aku rasa dia pun letak paket, dia, aku tak tahu lah fiber apa dia letak kat dalam, tapi dia membantu membuang jugalah. Okay. Tapi kalau kau nak probiotik yang campur dengan cukai apa, abang punya ada ACV Probio. Campur terus dengan probiotik. 10 bilion CFU juga tau. Tapi dia bentuk tablet kunyah. Ni tak ada delay punya. Ni tak ada. Tak ada apa ni. Dia untuk kunyah punya lah, bukan kapsul. Miro cakap ACV Probio untuk budak yang batuk-batuk memang bagus. Miro cakap dia testing anak saudara dia batuk-batuk. Dia bagi makan ACV Probio ni, senyap terus budak tu. Senyap sebab elok lah. Alhamdulillah kan. Allahu'alam.
bolehlah cuba kan. Benda-benda ni kita tak tahu Allah Ta'ala nak bagi macam mana jadi kan. Ha. Apa beza antara GERD dan gastrik? Mahmud tanya. Okay. GERD dan gastrik. Okay. Mahmud dengar eh. GERD ini ialah, dia macam ni. Saluran makanan ni tekak kita. Dia ada salur makanan eh. Ha, salur makanan sampai sini. Sampai tengah ni. So salur makanan ni dipanggil nama dia esophagus. Esophagus eh. Lepas tu, bila saluran makanan tu turun, dia akan sampai ke satu pintu. Pintu perut eh. Ni perut, eh, ni pintu dia. Eh? So saluran makanan atas, pintu perut, perut. Pintu perut ni dipanggil LES sphincter. Sphincter eh, dipanggil injak. Injak perut. Rupa injak ni sama macam lubang buntut kau. Sama. Ha, sama lubang macam lubang buntut. Ha, bentuk dia eh. Jadi bila makanan masuk, sampai sini dia akan buka, makanan turun. Bila makanan turun, dia akan tutup balik. So dia tugas dia adalah untuk jangan bagi perut punya isi, maknanya makanan ke apa, asid dalam perut ni terkeluar balik. Itu tugas dia. Okay. So GERD adalah gastroesophageal reflux disease, GERD eh. Gastroesophageal reflux disease. Gastro ialah perut, esophageal ialah saluran makanan, reflux ialah asid perut naik. Asid perut tendang. Disease ialah penyakit. So, GERD, GERD ialah gastroesophageal reflux disease. Perut punya salur makanan, asid sudah tendang naik atas. Tu maksud dia. Nak kena cakap macam tu. Eh? Nak kena cakap macam tu baru dia bunyi dia macam tu. Aku nak kena lap sikit lens aku ni. Okay. So, itu GERD, gastroesophageal reflux disease. Gastric ialah dalam perut. Terima kasih DVD. Semoga murah rezeki berkat hidup makbul doa eh. So, gastrik ialah dalam kantung perut. So, selepas injak pintu sphincter tu, kantung perut, okey, gastrik ni luka dalam kantung perut. Sebab kulit dah jadi nipis, sebab selaput dah jadi nipis, ataupun ada radang, ataupun ada melecur, ada ulcer dalam kantung perut. So, orang yang ada gastrik, orang yang cedera dalam kantung perut, tak boleh makan cuka apa ni. Cuka apa ni tak boleh eh. Tak boleh. Tapi yang ini boleh. Cuka apa yang ni boleh. ACV ni cuka apa lah. ACV ni apple cider vinegar. Apple cider vinegar. Ini pun apple cider vinegar. Apple cider vinegar yang ini orang gastrik boleh makan. Sebab aku dah remove dia punya ketajaman tu. Tapi dia punya manfaat lain dekat dalam ACV ada. Dekat dalam ni 1000 mg. Dan aku campur sekali dengan probiotik. Senang nak makan. Okay. So itu beza dia. Cedera perut dalam kantung perut dipanggil gastrik. Sakit. Kalau sakit dia akan pedih. Berpeluh-peluh. Kan? Menahan sakit. Kalau sakit GERD. GERD eh. Dia tidak rasa. GERD tidak ada rasa sakit. Tapi dia buat kau jadi anxiety disorder. Dia akan buat kau jadi, kalau terma yang aku panggil, sewe lah. Dia akan buat kau alignment lari. Dia akan menyebabkan kau jadi gundah gelana, risau, serba salah, buat semua benda tak betul. Kan? Apa ni? Kedapkan rasa dada sakit, kejapkan dada, rasa senak kat bawah kiri, kanan mencocok lah. Rasa macam ada lekat benda nak telan, tak boleh. Hidung tersumbat, telinga berdesing. Kan? Lepas tu pemandangan rasa macam membuai-buai. Tengkuk keras, pinggang keras, pinggang lenguh, belakang lenguh sakit. Ni dada ni ketat, rasa macam susah nak nafas. Kadang-kadang nafas tak cukup. Tu semua, tangan sejuk, tangan kebas, sejuk, lemah. Kaki sejuk, lemah, lutut, longgar. Semua tu adalah GERD punya rasa. Tapi kan, rasa tu ialah rasa yang tak real. Yang khayalan. Tapi dia sangat real. Rasa dia sangat real. Tapi dia sebenarnya tak real. Dia buat kat sini. Sebab itu, sebab tu aku buat konten ni. Konten aku buat daripada 2016 aku buat konten ni. Dulu aku buat dekat platform merah. Lepas tu aku buat kat platform biru. Lepas tu sekarang kat platform TikTok lah. Jadi, kenapa aku buat? Sebab aku dapati sangat ramai orang yang rosak kerjaya, rosak rumah tangga, rosak silaturahim sebab benda ni. Orang yang masuk zone depression, orang yang tak boleh nak cope dengan hidup dan sebagainya sebab benda ni. Tu aku cakap, aku boleh dah sembuh kan. Aku dah sembuh 12 tahun dulu.
2 tahun setengah aku menderita, tidur depan hospital tiap-tiap malam, tengok signboard hospital baru lega, nak pergi travel mana-mana, nak kena cari hotel sebelah hospital, sebelah klinik, nak kena pasti klinik tu 24 jam buka. Aku tidur dalam hotel, aku tak buka, aku tak kunci pintu, aku biar pintu tu ada selang tu supaya orang boleh tolong rescue aku kalau jadi apa-apa. Kalau aku buat kereta, kalau aku rasa panic attack, aku akan unlock kereta, buka tingkap. Macam-macam benda. And pukul 2-3 pagi pergi hospital tu normal. Normal tu memang rutin pergi hospital. Kalau aku nak check something kan, aku akan pergi 3 klinik. Klinik A, klinik B, klinik C. Dalam masa yang sama. Keluar daripada klinik A, masuk klinik B. Check benda yang sama. Klinik, lepas tu pergi klinik C, check benda yang sama. Last kali aku pergi IJN, Institut Jantung Negara. Buat stress test lah apa semua. Nak pastikan jantung aku okey. Teruk. Dan dia sangat real. Dan luckily, nasib baik aku walaupun dah pergi masuk zone depression sikit. And aku murung masa tu. Sebab aku macam fikir dah nak fikir mati apa semua kan. Tapi alhamdulillah masa tu ada kesedaran Allah Ta'ala bagi. Aku cakap kalau aku ni teruskan fikir macam ni, aku dengan family aku, anak-anak baru nak membesar apa semua, aku cakap ini akan rosakkan seluruh struktur family aku. So aku cakap tak apalah, aku try lawan. So aku lawan macam mana? Aku pick up ni hobi aku yang tak suka mancing, aku pergi mancing. Aku nak duduk dekat air, aku pergi camping. So alhamdulillah aku dapat keluar daripada zone depression tu. Dan aku dapat fight balik. Dan aku belajar macam mana aku nak kenal tubuh badan aku penyakit ni semua. Sampailah aku dapat fight balik hidup aku lah. Dapat balik semua benda. Okay. Alright. Jawab soalan eh. Jawab soalan lagi. Shy cat. GERD saya macam dah kurang. Tapi anxiety macam sama. Sebab bila tempat sesak jadi berdebar berpeluh jerai. Kenapa ya? Okay. Dalam aku mengajar untuk dalam aku buat konten aku, kalau korang pasang konten aku ada dua part ni. Pertama, majority konten aku ialah macam mana nak tackle punca. Punca masalah anxiety kita. Punca dia ialah perut. GERD eh. Aku ni sebab apa? Sebab aku ialah, aku bukan doktor eh. Tengok warna merah ni. Aku bukan doktor, aku bukan medical practitioner, aku bukan nutritionist, aku bukan psychiatrist. Aku tidak ada sebarang credibility nak cakap pasal medical. Kan? Dan jangan ambil apa yang aku cakap ni sebagai korang punya keputusan dalam hidup. Tapi korang boleh tengok pengalaman aku. Korang boleh belajar daripada pengalaman aku. Sebab apa yang aku cerita ni lah pengetahuan dan pengalaman. Setahun dulu, aku menderita 2 tahun setengah. Dan aku juga ada seorang yang bekerja di sebuah universiti tempatan yang besar dalam fakulti perubatan. Aku kerja dalam fakulti perubatan 3 tahun. Dan itu tidak menjadikan aku doktor, tidak menjadikan aku nurse atau apa-apa dalam medical. Aku kerja di department lain. Tapi aku setiap hari lepak dengan doktor-doktor pakar, kawan-kawan aku semua doktor pakar. Kita pergi kantin sama-sama, kita pergi ngetes sama-sama. Kita meeting lepak, gelak-gelak tawa sama-sama. Dan aku belajar daripada diorang. Aku belajar, aku dengar diorang cerita, diorang borak sama-sama diorang. Cerita pasal passion, cerita pasal proses, penemuan baru dan sebagainya. Benda-benda ni aku rasa seronok dengar. Dan aku belajar daripada diorang. Dan bila aku cuba rawat diri aku dulu kan, aku gunakanlah info-info yang aku ada ni semua kan, sampailah aku berjaya menemukan satu proses yang boleh membuatkan orang tu sembuh daripada anxiety yang berpunca daripada GERD. Dan alhamdulillah daripada tahun 2016 sampai sekarang beribu-ribu dah orang yang follow aku yang dah sembuh dan alhamdulillah dapat hidup normal balik lah. Dan terbaru sekali pada tahun lepas, awal lagi tahun lepas 2023, 11 hari bulan 12 Disember 2023 aku keluarkan produk ni, ACV Probio, dengan bantuan company biotech tempatan. Aku bincang dengan dia macam mana nak combinekan cukai apple dekat dengan probiotik semua supaya benda ni jadi mudah untuk kawan-kawan aku yang ada penyakit ni nak amalkan cukai apple dan probiotik. So ini dia ACV Probio, korang boleh dapat sekarang. Harga sekarang RM110, tapi aku diskaun 20% untuk pelancaran kan, RM82.5. TikTok Shop, sebab ni produk baru masuk dalam market, dia bagi voucher banyak. Korang check korang dapat berapa. Kadang-kadang ada yang pergi sampai ke RM60, RM69, RM77 pun ada. Okay, so boleh try lah. Apa benda Shaw ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
di gastrik memang sakit ke? Gastrik dia ada rasa sakit. Gastrik sepatutnya sakit. Orang yang ada gastrik dalam kantung perut, dia memang sakit. Sakit dan dia sakit macam, aduh, sakit macam tu. Dia bukan tak selesa, dia sakit. Gastrik memang sakit. So kalau kau kena gastrik tapi tak sakit, kan? Tu mungkin kau kena GERD je lah. Sebab doktor, dia suka guna perkataan tu. Dia suka guna perkataan gastrik untuk orang GERD. Sebab nak bagi mudah faham, kan? Masalah perut. So ringan, makan sekali dengan turmeric plus. Boleh, boleh. Produk ni, ACB Probio ni, boleh dimakan dengan apa-apa saja vitamin lain. Vitamin ke suplemen lain boleh. Boleh makan sekali. No problem. Cuma dia ni kunyah. Turmeric plus tu kau telan, kan? Lepas kau telan tu, kau kunyah ni boleh lah. Tak ada masalah. Jangan kau kunyah turmeric plus kan. Berkebuk kan. Kuning keluar gigi kau kan. Alright. Alif, saya memang selalu rasa lapar ke? Ya ke? Kalau kita ada GERD ni, rasa macam lapar je perut tu, tapi dah makan. Ya, betul. Alif, orang yang ada GERD, kan? Orang yang ada GERD, salah satu rasa dia, rasa sakit GERD, kan? Bukan sakit tau. Rasa orang penyakit, orang yang ada penyakit GERD ni, dia punya rasa penyakit tu ialah rasa lapar selepas makan. Lepas makan, 5 minit kau lepas makan, kau rasa macam macam ada nyeri tu. Ada rasa nyeri yang bukan ngeri, nyeri. Rasa macam ngak-ngak lapar tu. Rasa macam, lapar padahal baru makan. Itu rasa orang yang ada GERD. Memang betul. Janganlah kau makan lagi. Janganlah makan lagi. Sebab bila kau makan banyak sampai penuh, nanti kau punya reflux jadi balik. So untuk orang yang ada GERD, salah satu benda yang aku amalkan dalam aku punya konten, kalau korang tengok, follow aku, make sure follow. Korang follow aku dan tengok konten aku, korang akan belajar, korang akan tengok macam mana cara makan. Aku tak pantang apa-apa pun. Makanlah semua benda yang menggembirakan hati kau. Makanlah dengan gembira. Salah satu nikmat jadi manusia ni, hidup ni, ialah makan dengan gembira. Tapi jangan makan sampai kenyang. Sebab Rasulullah SAW pesan, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan ketika lapar ni susah kita nak amalkan sebab kita ada timing, kita kerja, kan? So kita ada breakfast, kita ada makan tengah hari, kita ada minum petang. Tak apa. So kita ikut tu. Kita ikut timing tu. Tapi jangan makan sampai kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Kenyang tu kita sendiri yang define. Kita sendiri yang definasi, kan? Jadi sebelum kita kenyang, kita kena berhenti. Berapa besar portion tu, kita yang kena decide. Makanlah benda yang kita nak makan, masam, pedas, manis semua tak kisah. Asalkan sebelum kenyang, berhenti. So memang salah satu teknik yang aku ajar untuk merawat perut, makan cukai pearl, makan probiotik, dan jangan makan sampai kenyang. Right? Nak minum ais ke apa ke, kopi ke, semua boleh. Ini mazhab aku. Kalau kau nak follow aku macam ni, cara terbaik untuk follow aku, dengar pula aku pegang botol. TikTok ni kan, TikTok ni masalah dia. Kalau kau tak pegang benda, dia tak bagi, nanti dia keluar warning tu. Sebab anda didapati tidak berniaga. So kalau nak buat letak beg kuning ni, dia kena pegang. Sebab tu aku duk pegang macam ni. Okay. Dalam nak merawat kita punya anxiety disorder ni semua, kan, kita kena anxiety disorder dengan GERD yang berpunca daripada GERD ni. Dan apabila kau dapat satu teknik ataupun kau nak follow satu orang, kau jangan rojak. Dalam kau nak merawat ni, kau kena pilih. Dan kau kena bagi masa sikit. Contohnya, okay, kau nak follow aku punya cara. Kau dah belajar konten aku semua, okay, kau nak follow cara aku. Kau nak makan benda yang aku suggest, dan kau kena stop yang lain. Stop semua benda-benda lain yang kau tengah amalkan. Kau stop dulu. Kau tunda. Kau biar kosong dulu. Kau start buat yang aku punya. Selama seminggu, dua minggu paling minima, 2 minggu atau 3 minggu, dan kau tengok. So ini kaedah, bukan untuk aku saja. Apa-apa saja produk atau suplemen yang kau nak amalkan, kau nak tengok impact daripada diri kau, kau tengok dalam masa 2 minggu atau 3 minggu, sebulan lah kan. Kau stop semua yang lain, kau ikut betul-betul cara aku, kau makan benda yang aku suruh, kau tengok dalam masa 2 minggu. Itu cara, kaedah lah. Tak kisahlah aku punya cara atau siapa punya cara. Itu cara dia untuk kita tengok benda tu berkesan ke tak pada kita. Kalau okey, teruskan. Kalau tak okey, stop. Macam tu. So, jadi nasihat aku kepada korang yang baru-baru yang nak follow aku, tolong stop semua benda lain.
Ubat darah tinggi macam mana semua terus lah. Ubat klinik doktor bagi tu teruskan. Kecuali ubat kalau nama dia pantoprazol, omniprazol, Nexium, yang belakang dia ada prazol-prazol. Dia bukan brand tau. Bukan brand. Dia nama ubat. Nama brand lain. Nama ubat lain. So, nama ubat. Kalau kau nak ikut cara aku, yang nama ubat dia belakang ada prazol, kena stop. Tak boleh. Itu adalah ubat anti-acid. Sebab teknik aku ajar ialah teknik meningkatkan kekuatan asid perut balik. Kita nak kuatkan balik asid perut supaya injak perut kita kemas dan tidak ada reflux. Jadi kalau kau makan anti-acid ni, ubat macam Gaviscon, macam ubat-ubat kapur semua tu kan, dia akan menyebabkan perut kau lemah balik asid. Lepas tu kau makan balik asid, lepas tu kau lemahkan balik, kau makan balik asid, kau lemahkan balik. Jadi huru-hara lah perut kau. Jadi jangan rojak. Follow aku betul-betul. Yang lain semua boleh makan. Suplemen boleh makan. Tak ada masalah masa follow aku ni. Tapi kalau boleh, vitamin boleh. Vitamin boleh. Tapi kalau ada suplemen-suplemen lain yang daripada produk lain ke kan, kalau boleh kau hold dulu untuk kau test aku punya cara. Kalau tak pernah. Jadi daripada kaedah kau gapkan orang lain punya semua cara tu, kau boleh nampak lah kau ikut cara aku ni berkesan ke tak. Untuk diri kau lah. Okay. Must have. Kalau tak ada gastrik tapi GERD je, lebih baik makan apa? Sebab saya tak sakit perut tapi memang tanda-tanda GERD je. Kalau tanda-tanda GERD je, sama ada kau nak makan cukai apple liquid ni, cukai apple liquid ni dengan probiotik, tak kisah kau nak makan cukai apple ni dengan probiotik kapsul, ataupun kau makan ACV Probio ni, dah combine dah terus. Cukai apple dengan probiotik tu aku dah combine sekenang. Sekali kunyah je. Ini ada 60 biji, harga dia RM82.50. Ada 60 biji, makan sebiji je sehari, boleh tahan 2 bulan. Tapi ada je orang makan 2 biji sehari, tak apa. Sebab dia bukan ubat, dia ialah food supplement. Semua jadi jam, semua berasa. Libang libu, apa ni libang libu? Surya Indah Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam-macam rasa dia, betul. Alif, mata memang kadang macam selalu mengantuk ke? Kalau ada anxiety ni. Okey. Kalau ada anxiety disorder, engkau akan lesu. Kau akan lesu. Orang yang ada GERD, lepas tu dia ada anxiety disorder, dia akan letih lesu. Kenapa dia letih lesu? Sebab dia overthinking. Dia overthinking, dia akan fikir, dia akan fikir pasal dia punya apa, masa depan. Dia akan fikir macam, dia akan overthinking. Overthinking. Jadi overthinking tu membuatkan kau jadi tak keruan. Dan otak yang kau guna, otak kau guna untuk berfikir pasal benda yang tak patut kau fikir tu, akan mengguna tenaga kau. Sebab tu orang yang ada GERD, ada anxiety, dia akan letih dan lesu. Terima kasih Karambia. Semoga murah rezeki, berkah hidup abadah. Okay. Suri Indah Ahmad, saya adalah bekas pesakit anxiety selama 15 tahun. Ui, alhamdulillah. Sama. Saya 2 tahun setengah, nasib baik. Tapi saya dah sembuh 12 tahun dulu. 15 tahun ni. Saya pernah jumpa 25 tahun. So, kalau orang yang dah bertahun-tahun, kalau tak nak boleh relax balik, boleh amalkan ACV Probio, cukai apa ni. Kalau tak nak dia jadi balik lah. Ini untuk orang yang dah sembuh, dia sebagai suplemen je lah. Sebagai suplemen untuk maintain. Boleh makan sebiji sehari, relax je. GERD boleh buat mata kabur. Bruam kah? Bruam macam mana tu? GERD boleh buat mata kabur. Dia bukan mata jadi kabur, dia jadi silau. GERD tak boleh buat mata jadi kabur, tapi dia buat jadi silau. Silau, gatal-gatal mata, letih, kering, mata kering boleh. GERD boleh buat jadi macam tu. Mata jadi kering, bila mata jadi kering, dia jadi silau atau gatal-gatal. Okey, apa ni? Dia dah melompat dah. Sorry. Kong, aku tahu kau tengah check kat bawah ni kan, tapi aku tengah baca check yang dekat atas ni kan. Okey. Pesakit anxiety mudah trauma, berdebar, cepat down. Betul, betul tu. Ada panic attack kan. Ufaira Lutfi, bang, dah sihat-sihat macam ni sampai tak percaya abang pernah kena anxiety. Ya ke? Ya, saya pernah kena. Abang dah sihat macam ni. Saya dah sihat, alhamdulillah. Masa saya kena dulu, teruk. Masa kena dulu, teruk. Habis duit lah. Habis duit. Tak tenteram. Kadang-kadang tengah tengok TV kan tiba-tiba.
kenapa ni? Ha, macam tu. Tiba-tiba berdebar. Eh. Dia tiba-tiba je berdebar. Ha, so benda-benda macam tu lah. Menyebabkan kita jadi panic attack kan. Ha. Tapi cumanya aku ni alhamdulillah lah. Aku walaupun aku panic attack tapi aku boleh kontrol emosi. Ha, aku tak adalah sampai nangis pun. Aku just pergi duduk kat mana-mana corner. Aku duduk diam-diam. Aku jenis macam tu lah. Ha. So yang teruk ialah bila aku start tak keluar. Ha, aku cakap kau eh. Aku dah sembuh 12 tahun eh. Aku dah sembuh 12 tahun. Sampai hari ni eh. Maknanya ni tahun 2024 kan. Dah 13 tahun. Ha, ni dah tahun 2024. Dah 13 tahun aku sembuh. Alhamdulillah. Aku cakap dengan korang. 13 tahun. Aku rasa aku pergi lepak minum dengan kawan-kawan. Eh. 13 tahun eh. 13 tahun ni. Aku pergi lepak minum dengan kawan-kawan. Aku rasa adalah dalam 20 kali. Ha, 20 kali. Ataupun 25 kali lah. Kurang daripada 30 kali lah. Selama 13 tahun ni. Ha, aku pergi lepak dengan kawan-kawan. Kerana apa? Kerana aku jadi trauma pergi bukan trauma lepak tu. Aku jadi aku banyak kali kena attack masa tengah lepak. Ha, masa tengah lepak aku jadi aku kena attack. Jadi aku dah tak nak pergi keluar. Aku tak nak lepak. Ha, menyebabkan sampai ke sekarang aku tak pergi lepak. Walaupun aku dah sembuh, aku tak pergi lepak dengan member. And gitulah. Big Brother Bob hadir dengan share. Alhamdulillah. Terima kasih. Alif, saya dah setahun lebih kena tapi ada perubahan lah sikit-sikit sebab lawan. Cuma kadang-kadang tu ada masa-masa rasa tak selesa. Ah, betul. Dia kan beza kan? Beza orang yang dah, orang yang kena penyakit ni tapi dia tahu kenapa. Ah, berbeza dengan orang yang kena penyakit ni tapi dia tak tahu apa-apa. Dia tak pernah dengar, dia tak pernah tahu konten, dia tak pernah tengok konten aku, dia tak tahu. Jadi kau bayangkan orang yang tak pernah tengok konten aku, tak pernah belajar, tak pernah faham, dia tertanya-tanya tau, kenapa dia kena macam ni? Kenapa aku ni? Aku check doktor tak ada apa, check dada tak ada apa, doktor cakap tak ada masalah jantung, tak ada masalah paru-paru, check. Tapi rasa real, sakit, sesak nafas, kan, berdebar, pergi check tak ada apa-apa, berkali-kali. Dah berkali-kali check, doktor cakap tak ada apa-apa, ni mesti aku kena buat diorang ni. Pergi jumpa dengan ustaz, okey. Pergi jumpa bomoh, bomoh pula kena bomoh yang jenis macam awak ada tak dalam family awak gini-gini, orang gini-gini. Dah rosak silaturahim kan. Adalah ni kan, ni saudara aku ni, abang ipar aku ni, kakak ipar aku ni memang dengki kat aku gini. Ah pula member tu tak ada buat apa pun kan. Ah, jadi dia menjadi punca kepada macam-macam kerosakan lagi kan. So bila orang yang tak tahu, orang tak tahu dia macam tu. Sekarang berbeza dengan korang yang dah tahu, korang boleh lawan tau. Korang boleh macam, eh aku ni ada anxiety, aku ni ada generalized anxiety disorder, aku ni sekarang ni tengah kena panic attack. Kau tahu, beza sangat dengan orang yang tak tahu. Orang tak tahu dia akan gelabah, dia akan panic. Orang yang dah tahu, dia tinggal tahu, tinggal macam mana nak kontrol, nak lawan je. Teknik apa nak guna je. Ha, berdebar. Oh, rejim cakap apa berdebar. Kalau berdebar, okey, urut ni, keratik massage kan. Urut keratik massage. Oh, buat breathing tiup lilin. Ha, kalau berdebar kan, kalau berdebar panik kan, buat tiup lilin. Sampai habis nafas, buat lagi. Sepanjang-panjang sampai habis, buat lagi, ulang-ulang. Ha. Lepas tu kalau tak jadi juga, buat keratik massage ni, turunkan heart rate dengan urut kita punya apa ni, sinus sensor, sinus punya ni kan, muscle ni, kita turun nerve ni, urut kiri kanan, urut kiri kanan sampai kita punya heart rate turun kan. Darah macam mana nak buat macam mana, aku dah ajar darah macam mana, tiba-tiba heart rate naik kan, heart rate naik macam mana nak buat. Masukkan air panas dalam baldi, rendam kaki kan, bukan air panas, air suam, panas suam lah, tapi panas sikit lah, jangan sampai melecur pula. Rendam kaki, bagi drop heart rate kan. Ha, makan cuka apple, bagi drop heart rate. Banyak benda aku ajar. So kau bayangkan orang yang tak tahu nak buat apa. Ha, berbanding dengan kau orang yang dah tengok konten aku dan dah tahu nak buat apa. Kan. So kita bersyukurlah, kita bersyukur alhamdulillah. Okey. So ini dia apple cider vinegar, rawat aku punya formulasi khas untuk kawan-kawan yang ada anxiety disorder yang berpunca daripada GERD. Ha, ni memang aku buat dengan memikirkan kau orang. Eh? ACV, apple cider vinegar, cuka apple. Dan bestnya ialah orang ada gastrik yang tak boleh minum cuka apple, boleh makan ni. Ha, itu kelebihan dia. Alright.
I am Jenny. Hey, bang, thank you. Dulu waktu saya teruk anxiety, selalu layan video abang. Alhamdulillah, sekarang better dah. Alhamdulillah, terbaik. Oh, ini geng-geng lama. Alhamdulillah, terbaik. I'm Jenny. Sekarang ni, getting better. Better get, kau dapatkan ni. Kalau kau dah okay kan, kau guna ni untuk maintain. Sebab apa tau? Macam ni. Ramai, ribu-ribu follower aku yang sembuh. Lepas tu datang balik. Bang, jadi balik bang. Aku tahu bila dia cakap je jadi balik, aku dah tahu kenapa. Sebab apa tahu? Kita ni bila kita dah sembuh, kita dah relax atau kita macam tak apalah. Hidup macam biasa lah, normal, makan balik apa semua. Tanpa engkau sedar, tanpa engkau ingat, kenapa at the first place engkau jadi dulu? Kenapa at the first place engkau kena? Kau kena GERD ni kenapa? Kau dah lupa dah. Perut engkau dah tak boleh produce acid yang bagus quality. Sebab tu kau kena GERD. Kau dah lupa dah. Perut engkau tak boleh control acid dia. Dia punya penghadaman problem. Sebab tu kau kena GERD. Jadi bila kau dah sembuh, kau dah masukkan cukai apa, perut kau dah stabil balik, dah boleh control probiotik dalam perut kau pun dah okay kan. Kau pun dah normal, kau dah happy. Lepas tu kau dah tak aman dah, cukai apa tak aman, probiotik dah tak aman. Lepas tu dia jadi balik. So kita kena maintain. Sama ada kau nak maintain cukai apple liquid tu, ataupun kau nak makan produk-produk macam ni lah. Dah combine terus. Apple cider vinegar terus campur dengan probiotik. Beres. Untuk maintain. Zaini, salam bang. Saya dah terima ACB Probio. Saya dah cuba, sudah cuba dan GERD makin kurang. Anxiety pun jarang. Alhamdulillah, Zaini. Terima kasih. Aku rasa seronok. Kau tahu tak kenapa aku seronok? Aku seronok sebab dalam mimpi aku, bukan dalam mimpi lah, dalam impian aku, masa aku buat benda ni kan, aku punya harapan kan, biarlah orang yang makan tu baik. Bila orang makan tu, dia jadi positif, dia jadi okay, perut jadi okay, anxiety jadi okay. Aku ni bukan farmasis tau, tapi yang tolong aku buat ni ialah saintis, bukan saintis lah, doktor-doktor biotech, orang-orang biotech lah, yang farmasi-farmasi biotech, yang kilang biotech dia tolong buat ni lah, formulasi ni. Dia orang yang formulasikan, aku cuma cakap apa aku nak je. Aku cakap aku nak gini, aku nak ada bahan ni, dia orang buat testing dan sebagainya, dia sampailah dia jadi benda ni. Dan sebelum dia jadi cantik macam ni, ni sampel ni, dia bagi sampel ni, aku dengan family aku makan dulu sebulan. Dan habis lah. Sebulan kita orang makan. Hari-hari nak tengok jadi apa. Ada masalah ke tak. Jadi setelah sebulan aku satu keluarga makan, anak-anak bini aku semua makan, okey, perut sedap semua, barulah kita keluar yang ni. Yang final, yang cantik, yang untuk orang semua kan. Dan ada mesti berdaftar dengan KKM. Dekat TikTok ni kalau tak daftar KKM tak lepas. Kalau tak daftar KKM, tak ada sijil apa semua, memang tak dapat masuk dalam beg ni. Kalau dah masuk dalam beg ni, means dah okay. Dia tak sama dengan platform kuning tu. Platform kuning tu senang je. Apa-apa barang pun boleh letak. Yang ni TikTok Shop strict sangat. Sangat-sangat strict. Especially kalau kategori health. Kalau kategori health ni, kau nak kena hantar, kau nak kena minta dengan dia dulu. Kena request dulu. Okay, saya nak request untuk kategori ni. Dia pun minta semua sijil kau semua, baru boleh. Dia nak tahu nama company kau apa semua, siapa owner pun semua, okay, baru boleh. Baru dia bagi kau kategori tu, baru stage pertama. Lepas tu kau pun letak produk. Dia nak pula tengok safety sheet, dia nak tengok dokumen ni, lab test lah apa semua dia minta kan. Kau punya KKM punya surat semua, CJ-CJ semua dia nak upload untuk produk ni, nama produk ni. Baru dia approve dan boleh letak dekat dalam beg ni. So try lah. Okay, so Zaini, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga IMJ ni yang dah better, getting better follow aku. Alhamdulillah, tahniah. Zaini pun semoga sembuh cepat. Alhamdulillah. Jad Zamri, assalamualaikum. Salam. Nur Iza, saya baru je lepas makan ACB. Terbaik. Jad, aku punya dah nak habis dah. Macam mana Jad? Okay. Kalau korang nak tahu, Jad Zamri ni orang yang pertama sekali beli produk aku. Pertama. Orang pertama. Nombor satu. Lepas aku launch malam 11 bulan 12 tu, aku launch, dia tu hello, jumpa aku kat kedai. Aku kena pergi mamak pula, kata lepak dengan dia kat mamak pula kan, nak bagi. Okay, alhamdulillah.
macam mana nak order Dolly Sum ni? Ni dekat bawah ni ada bag ni kan, ada tempat banner ni kan. Banner ni tekan, ada gambar ni, ada gambar produk ni kat bawah ni kan. Tekan ni, ataupun dekat bag hujung ni kat ada link kat hujung ni, tekan gambar bag ni, bag nombor 1. Produk ni ada bag nombor 1. Izzydin, perut rasa ketat dan menekan tu satu tanda gerd. Ya, betul. Kalau ketat, dia rasa macam menekan, ketat, biasanya tu memang tanda gerd lah tu. Tanda dia cedera. Cedera dia tu kadang-kadang dia merah je. Kadang-kadang dia melecur, melecur putih-putih. Dia macam jari kita melecur, macam tu. So memang dia ada rasa seketul. Dia ada rasa seketul. Betul. Alamak, Zul Hisham, saya duduk Brunei, beg kuning tiada. Okey, Abang Dul Hisham, kalau tak ada beg kuning, kalau duduk Brunei, Singapura, Indonesia, tolong pergi ke profil saya. Pergi profil saya ni kan? Pergi kat profil saya ni. Dekat bawah profil saya tu ada satu butang Learn More. Ada butang Learn More. Tekan butang tu, masukkan nama, nombor telefon, email dan juga negeri. Tulislah negara Brunei semua tu kan. Nanti geng-geng ni saya akan hantar satu link, saya akan SMS link macam mana nak pergi beli secara online dekat website saya. Alright. So keluar kalau lepas live ni nanti, keluar pergi dekat profil saya ataupun keluar sekarang, pergi dekat profil saya tu, bawah tu ada Learn More. Tekan butang Learn More tu, nanti isi info. Okay. Alhamdulillah baru order 1 SV. Terima kasih Suhaini. Semoga murah rezeki berkat hidup mak. Bol doa. Karambit Jagindas, ulang balik bang. Apa yang nak diulang tu Karambit? Muhammad Dan beli SCB Probio. Terima kasih Muhammad. Alhamdulillah. John Labu, vitamin C sesuai tak untuk sakit gerd? Sesuai. Sesuai. Tapi kan, tengok dia macam ni. Vitamin C ni memang bagus untuk diamalkan hari-hari. Tak kisah kita sakit apa, sihat ke sakit ke, amalkan vitamin C sangat baik. Makanlah. Dan bagusnya vitamin C ni kalau dia bersama-sama dengan kalsium. Kalau dia ada kalsium, sebab kalsium ni akan membantu penyerapan vitamin C dengan lebih efisien. So kalau kau jumpa vitamin C yang datang sekali dengan kalsium D3 tu kan, boleh makan. Okay. Kalau ada anxiety, boleh tak makan ubat untuk support minda kita? Sebenarnya untuk anxiety, okay, dua part yang aku ajar dalam konten aku, ada dua bahagian. Satu part ialah perut, sembuhkan perut kita. Satu part lagi tu ialah rawat kita punya minda. Okay, part yang rawat minda ni, dia tak ada ubat. Tak ada ubat untuk rawat minda. Dia tak ada suplemen, dia tak ada benda yang boleh support minda kita. Yang boleh, yang ada ialah, pertama, wajib stop dulu punca dia. Punca dia ialah gerd ni, punca dia ialah perut. Stop dulu ni. Selesakan perut kita, relaxkan perut kita, tak ada masalah dulu perut. Bila perut tak ada masalah, semua trigger-trigger kat badan semua kita akan drop. Semua akan jatuh, hilang. Semput, sesak nafas, rasa lekat nak telan, susah, telinga berdesing, hidung tersumbat, rasa malam-malam pagi masam, tekak, pahit, tekak, kan? Rasa berdebar, tangan sejuk, jari sejuk, kaki sejuk, kan? Berdebar tiba-tiba, kulit bergerak ni, ada masa bergerak kat mata sini, kat pipi, kat peha ke kan? Semua benda ni yang trigger kita punya anxiety akan stop bila kita selesaikan perut. Sebab tu aku promote SIV Probio ni. Sebab ini insya Allah boleh membantu untuk stop benda tu. Okey, tu kedua. Itu pertama. Apabila dah stop, kedua ialah kita kena rawat minda. So nak rawat minda ni melalui latihan. Apakah latihan dia? Latihan untuk rawat minda orang anxiety ialah menghadapi ketakutan yang kita alami tu. Okey, orang ada anxiety, dia mesti ada takut melampau, risau melampau, gelabah melampau. Tiga benda, takut melampau, risau melampau, gelabah melampau. Jadi apa benda kau takut? Contohnya, kau takut minum kopi. Sebab bila kau minum kopi, kau berdebar kan. Okay, kau takut minum kopi. Doktor cakap jangan minum kopi, kau takut. Sedangkan kau dulu suka minum kopi. Sekarang kau ada anxiety, kau tak boleh minum kopi. Jadi untuk latih minda kau supaya jadi berani balik, engkau kena minum kopi. Minum tapi dengan berkadar. Okay, contohnya kau minum sikit, seteguk dua teguk kan, lepas tu kau relax. Kau tunggu dia datang. Kau dah expect tau. Okay, aku tahu. Tapi kau expect dengan apa? Expect dengan fakta. Fakta dan informasi. Apakah fakta dia? Kopi ada kafein. Kopi ada kafein. Kalau aku minum kopi, kafein tu akan buat aku palpitation, akan buat berdebar. Okay, akan buat berdebar.
aku dah tahu. Kalau aku minum kopi, kopi akan buat aku berdebar. Kafein akan buat aku berdebar. So sekarang aku nak minum kopi. Aku pun minum. Minum dua teguk, kau relax, kejap lagi dia debar dia datang. Tu muka panas merah kan, kau pun dung 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 berdebar. Kau pun dah start nak macam minda kau tu, anxiety kau dah start nak trigger kan. Masa tu kau cakap, aku berdebar sebab apa? Kau cakap pada diri kau sendiri, aku berdebar sebab apa? Sebab aku minum kopi. Aku berdebar sebab aku minum kopi. So kopi biasa. Kopi bagus, kopi selamat untuk semua orang. Berdebar adalah bagus. Yang tak bagus ialah lemah jantung. Jantung lemah. Itu tak bagus. Yang bagus, itu jantung sehat, jantung laju. Jantung laju. Itu bagus. So berdebar bagus. Berdebar tanda jantung sehat. Kenapa aku nak takut? Ha, dan aku berdebar sebab apa? Sebab aku minum kopi. Jadi engkau trigger bila engkau fight thoughts yang datang tu, minda, lintasan minda yang datang tu kan. Kau bagi dia benda-benda macam ni. Ha, cakap pada diri engkau. So lama-lama dia dah reda dah kan. Okey. Kau minum lagi. Dua teguk lagi, minum lagi. Dia debar balik, kau cakap lagi. Ha, so minda, anxiety ni cara nak settle dia memang dengan latihan. Okey, apa lagi yang kau takut? Kau bawa kereta, takut bawa kereta. Dulu kau boleh bawa kereta, tak ada masalah. Alamak. To ensure the safe online shopping experience, use the TikTok Live product showcase to sell product instead of directing buyer to third party platform. Masa bila pula aku direct buyer to third party platform? Aku cakap pasal produk aku kot. Ha, tengoklah dia dah keluar warning ni. Apa yang aku pin ni? Unpin. Betul lah aku tengah cakap pasal produk aku lah. Kenapalah? Ni masalah TikTok. Aku tak sebut pun pasal link lain ke apa ke. Aku tak sebut pun. Aku tengah cakap pasal ni kan. Okay. So jadi latihan minda tu, Kau buat macam tu. Kau kena train. Kalau kau takut nak bawa kereta, kau drive. Ha, bawa kereta. Bawa pusing dalam taman dulu. Dulu kau boleh bawa kereta. Tiba-tiba kau tak boleh bawa kereta kan. Okay, kau bawa balik. Pusing balik dalam taman. Pusing. Okay, next kau keluar pergi taman sebelah pula, balik semula. Kau latih. Kau kena latih. So minda ni latih. Kalau kau takut nak naik highway contohnya, kau pergi naik highway, kau target RNR. Pak, berhenti satu RNR, kau patah, berhenti. Ha, relax dulu, lepas tu kau pergi RNR kedua, berhenti. Target satu, latih. Lepas tu exit balik, lalu jalan lama balik. Buat lagi, minggu depan buat lagi. Latih, keyword dia ialah latih. Selagi kau tak latih, kau tak boleh nak fight. Kau kena latih. Ha, apa lagi kau takut? Benda apa lagi kau takut? Kau fight. Ha, so ini saja. Aku bengang ni kalau dah kena violation, aku tak pasal-pasal kena violation warning ni, mesti masuk dalam aku punya markah skor. Dia cakap aku buat violation redirecting. Aku tak redirect pun. Mana ada aku suruh korang pergi tempat lain. Bengang aku ni. Lagi aku nak hantar surat kat TikTok. Mana ni vitamin C apa semua. Kaki sejuk rasa mencucuk bang. Amrompin. Kaki sejuk dan rasa mencucuk bang. Lepas tu lenguh je satu badan. Itulah dia. GERD. Anxiety berpunca GERD. Jad Zamri. Biasa kalau rasa macam dah okay, akan lupa daratan. Kitsune no Kuyubi. Ini trigger dopamin ke bang? Saya cari pil boleh trigger dopamin. Tak. Ini bukan trigger dopamin. Aku tak ada pil yang trigger. Ini supplement ACV. Apple Cider Vinegar Probiotic. Untuk rawat perut, untuk ni. Ini bukan ubat, ni food supplement. Abang, nanti bulan puasa nanti, orang GERD boleh puasa tak? Tak luka ke apa? Boleh. Mirul, nanti kan, kalau kau ada masa, kau pergi balik tengok aku punya TikTok, kau punya tengok VTT aku. VTT aku, aku ada post satu VTT untuk yang puasa tahun lepas punya. Ada 5 siri, ada 5 video. Memang dia bersiri, part 1, part 2, part 3, part 5. 5 video, amalan untuk orang yang ada anxiety GERD pada bulan puasa. Pada bulan puasa. Macam mana kau nak harungi bulan puasa? Okay, ada. Tengok nanti. GERD ni bukan luka kan, man? Bukan. Dia tak semestinya luka. Tapi dia macam melecur. Melecur, radang, merah macam tu. Dia tak adalah luka berdarah tu. Muz Mira Ahiru. Macam mana nak tahu yang kita ni anxiety sebab GERD atau angin? Okay, GERD ialah terma saintifik. Angin adalah terma Melayu. Benda yang sama. GERD adalah terma bahasa saintifik dia, gastroesophageal reflux disease. Angin ialah terma perubatan Melayu. Okay.
Wat, saya on antibiotik selama 10 hari. Pada masa yang sama, saya tengah ambil probiotik juga. Bagus, Wat. Bagus. Itu ada cara dia. Wat, dia dah faham. Dia dah pandai. Dia tahu dah. Bila ambil antibiotik, maksudnya antibiotik tu akan musnahkan bakteria-bakteria dengan kuman semua dalam badan dia. Tapi pada masa sama, dia top up probiotik balik dalam badan dia. Ini orang pandai. Sebab itu aku cakap, untuk kita fight, kita punya, untuk kita sembuh, untuk kita sembuh, ubat produk ni tak penting. Yang penting ialah belajar. Yang penting ialah faham. Ubat, produk, suplemen, semua tak penting. Yang penting kau belajar. Bila kau belajar dan kau faham, kau tahulah apa kau nak ambil. Oh, ini kena makan cukai apa. Oh, ini kena makan ACV Probio. Oh, ini nak kena makan probiotik saja. Ini nak kena daun senau. Ini nak kena makan minyak kelapa dara. Yang ini nak kena makan minyak batu sauda. Kau akan tahu. Bila kau ada ilmu. Sebab ujian darah untuk helicobacter hari tu tinggi value. 44.5. Tinggi helicobacter. Okey. Kalau helicobacter tinggi, helicobacter pylori ni lah sejenis bakteria yang overpopulate perut. So bila dia meriah dekat dalam perut, bila dia geng ramai, dia gangster lah. Helicobacter pylori ni dia ada dalam semua orang. 2/3 penduduk dunia ada helicobacter pylori. Dan dia dormant je. Dia tak aktif, tak ada lah hebat kan dekat dalam perut. Kalau kau punya perut penuh dengan bakteria baik, dia tak hebat lah. Tapi bila bakteria baik kau mati, dia gangster. Dan helicobacter pylori ni Allah Ta'ala cipta dia. Bila dia duduk dalam perut kau, dia nak menjajah kan, dia nak keluar, dia nak pergi kat semua tempat usus kan, dia nak masuk, dia nak membiak lah. So dia akan, last point dia akan pergi dalam perut kau, dia nak masuk dalam kantung perut. Tapi dalam kantung perut ada cuka, ada asid. Dalam kantung perut ada asid. Jadi dia tak boleh lepas masuk. So hebatnya dia, dia akan keluar satu hormon, dia akan keluar satu enzim daripada badan dia, bakteria ni, dia akan keluar satu hormon yang trigger badan kau supaya keluarkan asid yang lemah. So Helicobacter pylori ni dia adalah salah satu faktor yang bertanggungjawab yang menyebabkan orang kena GERD. Kerana bila dia keluarkan hormon tu, bila dia keluarkan enzim tu, badan kita akan produce asid yang tidak berkualiti. So tujuan dia buat enzim tu supaya bila asid perut tidak berkualiti dah lemah, dia boleh masuk dalam perut dan dia boleh menjarah perut engkau lah. Dia boleh membiak dalam perut. So tu tujuan dia keluarkan enzim tu. Jadi bila kau kena helicobacter tinggi ni, maksudnya dia dah start nak masuk dalam perut lah. So apa kau buat? Kau kuatkan asid perut kau balik, kau minum cukai apa, masukkan ACV, apple cider vinegar, masukkan dalam perut supaya usaha dia nak melemahkan asid perut kau tu tidak berjaya lah. Tu satu. Kedua, kau bantai masuk probiotik. Gangster-gangster ni dia ada musuh dia. Tentera-tentera dia ni, helicobacter, ada lactobacillus lah apa semua ni kan. Dalam ni ada 5 strain, 10 billion CFU aku letak dekat dalam ni. Cukai apa, 1000 mg, probiotik 10 billion CFU. Masuk ni dalam, kita hantar tentera ni pergi serang dia kan. Itu macam, right. So, good move, Watts. Dia macam, insomnia ni punca dari GERD ke? Insomnia bukan punca daripada GERD. Dia boleh jadi macam-macam. Tapi salah satu faktor, bila kita ada GERD dan kita kena anxiety disorder, salah satu masalah anxiety disorder ialah overthinking. Dan overthinking boleh induce insomnia. Dia boleh menjadi penyebab insomnia. Sebab kita overthinking, brain tak boleh relax, otak tak boleh relax. Bila otak tak boleh relax, tak boleh tidur. Itu saja. So, sebenarnya, produk ACB Probio ni, dia ada adik-beradik kembar dia. Adik-beradik dia lah. Yang ni yang sulung. Dia ada dua lagi adik-beradik dia. Dan tiga-tiga produk yang saya insyaAllah ada, kalau ada rezeki lah kan, nak keluarkan tu, adalah untuk membantu secara seluruh masalah anxiety ni lah. Anxiety disorder ni. Salah satunya ialah tak boleh nak tidur apa semua ni kan. Okay. Tapi itulah, kita orang tak ada duit kan. Kita buat cara sikit-sikit lah. Saya yang ni first batch ni 500 botol je. Bukan banyak. Ada 500 botol je. 250 botol saya letak kat TikTok. 250 botol saya letak dekat platform lain. Kan? Jadi, gitulah. Kita tak ada duit buat cara orang tak ada duit. So ni 500 botol. Dan sebab itulah, sebab saya pujuk kilang supaya
nak buat 500 botol. Sebenarnya MOQ dia 5,000 botol. Minimum order quantity untuk produce benda macam ni kena 5,000 botol. Saya tak ada duit. Saya tak ada duit, saya cakap dekat kilang, saya cakap macam ni. Benda yang saya nak buat ni, dia ada potensi. Awak tengok follower saya, saya tunjuklah follower aku 50,000 lebih masa tu kan, ke TikTok, dekat platform biru ada 30,000 kan. So dia kata, aku cakap potensi dia untuk berkembang bagus. Jadi tolong percaya saya atas benda ni lah, atas potensi ni. So kilang bincang-bincang-bincang, okay, dia kata boleh 500 botol untuk testing, tapi dia tak dapat bagi harga murah. So satu unit dia jadi mahal. Sebab itulah saya tak dapat jual murah. Dan bila saya bagi diskaun kan, bila saya bagi diskaun launching tu 20% tu, memang harga tu memang nipis saja. Tapi tak apalah kan, asalkan dia balik semula modal saya dan juga dapat sikit extra untuk bantu saya buat yang second version ataupun second batch ni lah. Alright. Apek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, idola saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya dah sembuh. Terbaik, Apek. Terbaik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, ramainya geng-geng lama keluar yang dah sembuh dalam malam ni. Saya banyak tengok konten-konten abang. Alhamdulillah, kontrol fikiran. InsyaAllah semua akan kembali normal. Amin, insyaAllah. Semoga, Apek. Semoga engkau dan semoga semua yang ada dekat dalam ni akan kembali sembuh sedia kala. Sebab tu penting belajar. Belajar penting. Bukan makan apa penting, bukan ubat apa penting. Jangan cari ubat, jangan cari produk, jangan cari suplemen. Cari ilmu. Belajar. Belajar, faham dan ambil tindakan. Okay. Aku nak explain kat korang. Kita ada dua puak. Ada dua puak. Dekat dalam follower aku ni, follower aku ramai-ramai ni, kita ada dua puak. Puak pertama ialah macam Apek ni. Puak pertama macam Apek, macam I'm Just Ni tadi kan. Dia orang ni, yang puak pertama ni, dia ada masalah, dia ada anxiety, dia ada GERD, dia ada anxiety. Dia jumpa konten aku, dia belajar, dia faham, dia buat. Dia belajar, dia faham. Dia tengok semua benda konten aku, dia belajar. Ambil nota, tengok macam mana nak buat, macam mana nak handle, tips-tips aku bagi, teknik-teknik aku bagi. Semua dia tengok, dia belajar, dia faham dan dia buat. Dia buat, dia ikut betul-betul. Dia beli produk apa yang suruh, yang ada dekat dalam beg aku ni, dia orang beli. Dia orang amalkan. Lepas tu, dapat kesan, dapat hasil. Okay. Dan kau tengok, feedback dia orang cakap, okay, dah sembuh, kontrol fikiran dan sebagainya. Ramai, ramai, beribu-ribu yang macam ni. Okay. Lepas tu, dia ada puak kedua. Puak kedua ni, dia sama juga, dia ada GERD, dia ada anxiety, kan? Tapi, bila dia tengok konten aku, dia akan tanya soalan. Tapi dia tak buat pun. Dia akan tanya, aku akan explain, gini-gini-gini. Tapi, dia tak buat pun benda yang aku cakap tu. Dia tak tengok konten aku semua, dia hanya nak tahu ubat apa saya nak makan. Dia nak shortcut. Ubat apa saya nak makan? Benda apa saya nak makan? Okey, aku cakap makan ni kan. Dia pun makan semua benda tu. Nasib-nasib dia jadi baik. Tapi kadang-kadang dia jadi tak baik. Dia kata, kenapa saya tak jadi? Tapi dia tak tengok semua tau konten aku. Dia tak faham. Dia tak belajar. Tapi dia just nak tanya. Tanya ulang. Kenapa saya macam ni? Kenapa saya macam ni? Aku cakap, okey, kau buat macam ni. Okey, saya buat. Tapi kenapa saya macam ni? Dia duduk looping. Dia loop kat situ. Ini puak kedua. Pun ramai. Jadi aku cakapkan korang, kalau korang duduk dalam puak nombor satu, tolong. Kalau korang duduk dalam puak nombor dua tu, tolong sedar. Kalau nak sembuh, kena buat. Kena ambil tindakan. Kena amal. Jangan looping. Jangan duduk kat situ pusing-pusing. Kenapa? Macam ni? Saya selalu macam ni. Memanglah, aku dah dengar dan kau tanya tu. Saya selalu macam ni. Betul, ni cara dia nak buat dia. Kau selalu macam ni, cara nak buat dia ni. Statelkan ni. Kau tak buat benda aku suruh. Lepas tu kau tanya, tapi saya selalu macam ni. Macam mana kau nak baik? Okay, so kita ada dua puak. Dan Alhamdulillah, geng-geng yang pertama, terima kasih banyak yang bagus-bagus. Yang sembuh-sembuh dan semua. Semoga baik hidup kau semua. Jad Zamri, dulu aku nafas dalam plastik sampai orang ingat aku isap gam. Kan? Orang tak tahu kenapa. So, bila kita rasa nafas tak puas, ni salah satu teknik. Jad Zamri ni, dia follow aku juga dah lama. So, salah satu cara bila nafas kita tak puas, kita tarik nafas tak penuh, rasa tak puas. Rasa macam, kenapa lah tak puas? Kau ambil plastik, kau tekuk mulut kau, buat macam isap gam tu. Kembung, kuncuk, kan? Dalam seminit, dua minit, kembung,
Nafas, nafas macam biasa tapi kau tekuk lah. Habis, kau buka. Dia akan rasa puas. Dia akan rasa lega balik. So, kenapa? Kenapa bila kau buat macam tu, dia jadi puas? So, waktu kau tekuk mulut kau dengan plastik, kau bernafas, kau sedut balik oksigen, kau sedut oksigen, kau keluarkan karbon dioksida. Lepas tu kau sedut karbon dioksida pula kan. Jadi oksigen makin kurang, oksigen makin kurang, dan badan kau, badan kita akan detect, eh, oksigen drop, oksigen kurang ni. So bila badan kita detect oksigen drop, secara responsif, kita punya paru-paru ni, Allah Ta'ala cipta hebat, bila dia detect oksigen drop, dia akan buka alveolus. Dia akan buka. Kau tahu tak alveolus apa? Dulu masa sekolah kelas sains kau lari kan, alveolus tu kita punya biji-biji anggur tu yang dekat dalam paru-paru tu kan. Dia akan buka, dia akan buka semua ni, semua pakai 100%. So dia nak cari oksigen, dia nak cari oksigen tu, dia terbuka semua. So kau pun nafas oksigen kan, dia makin tak cukup oksigen, tapi kau nafas macam biasa dalam plastik tu. Lepas tu kau cabut je, kau sedut, semua oksigen masuk, semua alveolus terima oksigen, semua serap. Tiba-tiba kau rasa lega. Itulah dia teknik. Ini semua benda yang aku discover masa aku sakit dulu, dan aku kongsi dengan kau dalam banyak konten aku. So make sure follow aku dan tengok TikTok aku, video TikTok aku untuk korang belajar. Rengo, lepas minum air ACV boleh terus ke minum air Milo ataupun air lain? Bagusnya Ringo, terbaiknya ialah bagi masa sikit 15 minit. Cukupel ni bila kau minum, kau bagi masa 15 minit baru kau nak minum ke makan benda lain. Bang, kat farmasi ada ke bang? Yang ni tak ada. ACV Probio hanya dijual di TikTok Shop sahaja dan juga di platform lain. Platform lagi satu. Online saja, di dalam TikTok Shop saja aku jual ni. So boleh dapatkan di TikTok Shop aku kat bawah ni. Tekan kat bawah ni untuk dapatkan ni. Harga dia RM82.50. Sekarang tengah promosi lah. Harga dia RM110 sampai sekarang ni RM82.50. Dan kalau sebabkan dia produk baru masuk dalam TikTok Shop, TikTok Shop bagi banyak voucher pada orang. Aku tengok ada orang dapat RM77, RM66. Korang tengok lah korang dapat berapa. So ini produk ni ada KKM, jangan risau. Kalau tak ada KKM, takkan dapat masuk dalam TikTok Shop. Dia mesti semua kan, JMP. Dan juga berdaftar dengan halal. Cuma pada batch pertama ni aku tak dapat letak logo Halal Jakim sebab syarat dia pada batch kedua baru boleh print. So yang batch pertama ni tak ada logo lagi lah. Alright. So dalam dia ada 1000 mg apple cider vinegar, cuka apple, tanpa ketajaman cuka apple. Jadi kau orang-orang yang ada gastrik boleh makan. Orang ada gastrik yang takut nak makan cuka apple boleh makan. Orang yang tak ada apa ni, ada gastrik boleh makan. Okey, kanak-kanak pun boleh makan. Tak ada masalah. Cara makan dia sebiji sehari. Itu recommendation aku. Nak makan lebih pun tak apa. Boleh makan sekali dengan suplemen-suplemen lain, produk-produk lain dengan ubat ke, boleh, tak ada masalah. Dia ni bukan ubat, dia ialah makanan, boleh dimakan begitu saja, kunyah saja macam tu. Okey. So recommendation aku makan sebiji selepas makan malam. Ada kawan yang makan 2 biji pagi, 1 biji malam. Dia kata best gila perut dia. Okey, tak apa. Ada satu akak tu nama dia Bonda. Dia makan pagi cuka apple ni. Cuka apple liquid ni dia makan yang ni pagi. Dia minum 2 sudu, 3 sudu campur dengan segelas air. Dia minum pagi breakfast. Sebelum breakfast. Lepas tu yang ni dia makan selepas dinner malam. Pun best juga dia cakap. Feedback dia cakap best. So korang boleh try mana-mana satu. Singapore macam mana nak beli? Umi, Singapore, tolong isi info dekat dalam Learn More. Pergi dekat aku punya profile. Dekat bawah profile aku kat TikTok kan, ada satu button nama Learn More. So tekan itu button. Dalam tu isi semua info semua yang aku minta. Nanti aku akan bagi SMS dekat mana nak beli. Sebab dekat TikTok tak boleh beli kan, orang luar negeri. Singapore, Brunei dengan Indonesia. Watts, makan kena pantang juga ke bang kalau dah sembuh? Tak. Kalau kau ikut aku punya mazhab, tak ada pantang. Mazhab aku, Watts, tak ada pantang. Makanlah apa kau nak makan. Syarat dia satu je. I guess jangan minum. Syarat dia, jangan makan sampai kenyang. Just makan small portion. Makanlah apa benda pun. Kau nak makan masam, pedas, manis ke apa semua kan, tak kisah. Kau nak makan roti, gluten, bapak gluten, raja gluten, semua boleh makan. Tapi jangan makan sampai kenyang. Itu saja. Itu saja. Jangan makan sampai kenyang. Itu aku punya mazhab. Tapi aku bukan doktor. Aku bukan pakar nutrition.
Aku bukan psychiatry. Aku tak ada credibility nak cakap pasal medical. Kau nak dengar cakap aku, dengarlah. Kan? Tapi benda yang aku cakap ni pada tahun 2021 telah disahkan oleh American Gastro Association. American Gastro Association, Persatuan Pakar Perut Amerika, bila mana diorang mencadangkan kepada WHO, kepada World Health Organization, supaya keluarkan rawatan elimination diet, mengeluarkan kaedah elimination diet ataupun berpantang daripada rawatan GERD. Jadi orang yang ada GERD ni, dia tak bagi, dia cadangkan kepada WHO supaya keluarkan elimination diet ataupun berpantang ni daripada rawatan GERD. Kerana dua sebab. Pertama, kerana sangat sikit bukti saintifik menunjukkan orang yang ada GERD, kan, orang yang berpantang sembuh daripada GERD. Sangat kurang bukti saintifik berpantang membantu penyembuhan GERD. Itu ayat betul. Sangat kurang bukti saintifik menunjukkan berpantang membantu penyembuhan GERD. Kedua, sangat banyak bukti saintifik menunjukkan orang yang ada GERD akan ada anxiety disorder. Apabila orang yang ada GERD ni ada anxiety disorder dan doktor suruh berpantang, diorang ni akan berpantang gila-gila sebab dia overthinking. Jadi dia akan berpantang kau-kau sampai badan dia kurus, sampai malnutrisi. Jadi hilang nutrisi dan penyakit lain datang pula. Maka kerana dua sebab besar ni, American Gastro Association pada tahun 2021 telah mencadangkan kepada WHO supaya stop. Jangan buat lagi dah pantang ataupun elimination diet dalam merawat GERD. Aku dah amalkan 12 tahun dulu, 13 tahun dulu. Aku dah amalkan 13 tahun dulu. Kalau korang nak ikut cara aku, boleh ikut cara aku. Kalau kau tak percaya sebab aku bukan doktor, ada dah doktor American Gastro Association mencadangkan kepada WHO supaya stop, jangan pantang. Okay? Alright. Abang GERD dengan gastrik sama ke? Tak. Boleh beritahu simptom-simptomnya sebab Miro tak tahu. Okay. GERD, simptom dia benda-benda yang tak berkait dengan perut. Simptom dia dekat kepala, dekat tekak lah, sakit bahu, sakit pinggang, sejuk tangan, kebas kaki apa semua kan. Dah makan rasa lapar, sesak nafas, sakit jantung, sakit dada, ketat dada, berat nafas, berdebar tiba-tiba. Itu semua GERD punya simptom. Gastrik punya simptom satu je, sakit perut. Pedih, sakit. Bukan tak selesa, sakit. Sakit mencocok perut ni. Sakit sampai mengkerengkot, sampai berpeluh-peluh kau tahan sakit. Itu sakit gastrik. Itu je simptom dia. Okay. Apek, dulu masa kena GERD teruk bang. Setiap malam saya tengok video kamu bang. Okay. Alhamdulillah. Ramai bukan Apek, bukan kau seorang. Ramai yang gunakan video aku untuk menenangkan diri dia. Jadi dulu dia orang pergi hospital apa semua kan. Sekarang ni dia orang buka TikTok, dia orang tengok video aku. Dia tengok layan video benda aku cakap semua kan. Menenang, dia rasa tenang. Bolehlah. Tak kisah kan. Bukan kena bayar pun. Okay. Fahmi, bang, saya nak keluar drive pun takut bang. Nak solat pun takut semua. Benda jadi takut. Ada tips tak? Banyak tip dia sebenarnya. Kalau Fahmi, kalau kau tengok aku punya content dekat dalam VTT aku, banyak sangat aku ajar macam mana tiap-tiap satu ni nak drive macam mana, nak pergi solat jemaat macam mana, ada. Boleh tengok dulu . Okey, saya kanak lagi. Alicia Aluna, sekarang ni nak tarik nafas pun susah. Oh, saya kenal lagi. Macam itulah. Sekarang ambil plastik buat macam tu, Alicia. Rina, betul tu, ikut apa yang dia cakap pasti akan sembuh insya-Allah. Amin. Suka Apple dengan ACV. Saya dah sembuh alhamdulillah. Terbaik Rina. JC Antidote, suplemen ni untuk apa bang? Ini untuk GERD, untuk orang yang ada GERD atau angin lah. Kita cakap bahasa Melayu kan, GERD angin . Ini memang diformulasikan oleh aku sendiri. Aku ni bekas pesakit anxiety yang berpunca daripada GERD ataupun angin. Dan aku sembuh dah 12 tahun dulu dan 13 tahun dulu. So pada 11, 9, 12 tahun lepas aku dah buat ni produk ni, aku lancarkan. Buat company Biotech, ada KKM kan, ada KKM, mana logo KKM ni? Logo KKM, ada GMP, ada Halal Jakim. Tapi Halal Jakim tak ada lagi lah kat sini sebab ni batch pertama . Batch kedua nanti baru ada logo tu sebab syarat dia macam tu . Jadi harga dia RM82.50, boleh dapat dekat link ni, dekat bawah ni kan. ACV, Apple Cider Vinegar, cukai Apple. Orang ada gastrik pun boleh makan sekali, tak ada masalah. Orang ada gastrik pun boleh makan.
Kanak-kanak pun boleh makan. ACV Probio ni adalah suplemen makanan, bukan ubat. Alright. Selamat tahun baru, Jesse Antidote. Selamat tahun baru semua. Terima kasih. Assalamualaikum, bang. Salam. Selamat malam. Kenapa kaki tangan rasa panas-panas? Panas, eh? Oh, pelik. Biasa sejuk. Biasa orang yang kena GERD dia sejuk. Kau rasa panas-panas, eh? Ha, cuba cek. Takut tengok kau nak demam. Kubing. Saya nak beli tapi mahal sangat. Ah, itulah dia, Kubing. Minta maaf, eh? Minta maaf. Saya sebenarnya ini batch pertama. Batch pertama ni kan. Saya minta maaf lah. Saya memang terpaksa buat harga dia mahal sebab saya tak boleh fulfill keperluan kilang 5,000 botol tu. Dia nak 5,000 botol baru dia bagi harga murah. Mana ada duit nak buat 5,000 botol. Jadi saya pujuk-pujuk kilang buat 500 botol dulu nak testing kan. Ha, berjaya. 500 botol je saya ada. So that's why lah harga dia tinggi. InsyaAllah kalau batch akan datang, dia akan lebih murah lah. Dia akan lebih murah. Semput tu tanda GERD ke, Leman? Bukan. Dia macam rasa semput tapi dia tak semput sebenarnya. Ha, tak percaya, nanti boleh tengok. Umi, Singapura harga berapa? Umi, nanti saya akan beritahu. Saya tak boleh sebut dekat dalam TikTok ni. Kalau saya sebut dekat TikTok, nanti dia kena violation strike. Alright. Make sure orang daripada Singapura, Indonesia dengan Brunei, kalau nak tahu info, tolong isi dekat profil saya. Ada bawah gambar saya kan? Dekat profil saya tu ada satu button tau, namanya Learn More. Tekan button Learn More tu, isi info-info tu, terutamanya nombor telefon tu biar betul. Nombor telefon tu betul. Sebab nanti saya hantar SMS. Nanti saya hantar SMS. Guna sistem lah. Bukan saya hantar SMS guna handphone saya. Macam tu. Allah banyaknya mesej. Minta maafnya. Saya dah jauh kat atas. Kat bawah ada 50 orang chat ni tak baca-baca lagi ni. Okay. Tenang jiwa tengok live abang ni. Terbaik. QT Beats Infinity Probiotic Plus, cara makan sebelum ke selepas. Cara saya makan, QT Beats, cara saya makan ialah sebelum. Suap sebelum makan. Telan dulu Probiotic Plus sebelum makan. Apa beza Probiotic Plus dengan Infinity Probiotic? Tak ada beza. Dua-dua saya promote sebab kegunaan dia menggunakan delay capsule punya teknologi. Itu saja. Saya promote dua-dua sebab dia guna delay punya capsule punya teknologi. Tapi Probiotic Plus dengan Probiotic Plus, dua-dua pun nama Probiotic Plus kan. Dua-dua ni, satu Infinity, satu daripada company Infinity kan, satu daripada company Wellness Concept. So dua-dua ni yang saya suka, yang ni Wellness Concept ni dia ada prebiotic. Dia ada probiotic dan prebiotic. Prebiotic itu ialah makanan kepada probiotic. Jadi dia punya survival rate dia tinggi lah. Dia punya kaedah dia macam tu. Lepas tu dia ada dia ada pelawas. Jadi bila kita makan ni, dia akan membantu kita membuang dengan lebih baik lah. So ini Infinity Plus. Ini Wellness Concept punya Probiotic Plus. Harga dia pun lain sikit lah. Harga dia agak tinggi sikit tapi okey lah. Dan dia yang ni 60 biji. Yang ini, Infinity ni daripada company Infinity, Probiotic Plus juga nama dia. Tapi dia 30 biji dan dia hanya, dua-dua ni ialah 10 bilion CFU. Yang ni pun 10 bilion CFU juga. Dan dia guna kapsul, delay kapsul juga, delay teknologi punya kapsul. So boleh makan yang ni juga. Harga dia sedikit rahmah lah yang ni. Dan ketiga ialah ACV Probio yang dibuat oleh saya sendiri. Tapi bukan aku buang belakang rumah. Ini kilang biotech buat. Kilang farmasi buat. So ACV Probio ni, apple cider vinegar aku campur dengan probiotic 10 bilion CFU. So kebaikan, semua kebaikan cukai apple dapat juga tanpa ada ketajaman. Jadi orang yang ada gastrik boleh makan. Orang yang ada gastrik, orang yang takut nak minum cukai apple boleh makan ini. Kanak-kanak boleh makan ini. Alright. Umi, kakak puak nombor berapa rejim? dia kena tahu lepas beberapa kali communicate dengan saya kan, saya akan tahu dia puak nombor apa. Tapi alhamdulillah lah, biasanya orang yang bukan kurang bertanya, dia macam ada progress. Bang, saya dah buat ni. Okey, sekarang saya macam ni. Saya dah buat-buat macam ni, sekarang saya macam ni. Dia beza dengan orang yang puak nombor 2 ni, dia akan, saya macam mana? Kejap kan dia tanya lagi. Saya kalau macam ni, saya macam mana? Kalau saya macam ni, macam mana? Kita dah bagi dah jawapan. Tapi dia duduk tanya lagi. Itu puak nombor 2.
Now akak alhamdulillah dah 1 tahun dah minum apple cider. Oi, terbaik, terbaik kak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuntra, hai, salam dari Brunei. Kalau anxiety memang sakit dada kah? Cik hospital memang tak ada. Ya, betul. Kalau anxiety disorder, memanglah ada sakit dada, sesak nafas, sakit jantung, sakit belakang, lenguh pinggang, sakit pinggang, lengatkan buah pinggang problem, kan? Perut keras kiri, perut keras kanan, mencucuk dada kiri, cucuk dada kanan, kadang-kadang rasa lenguh kat sini, kan? Ketat dada, nak sedut nafas tak puas. Apa ni, tekak rasa macam ada benda lekat, hidung tersumbat, selalu bersin, mata gatal, mata kering, telinga berdesing dan mata rasa macam terhuyung-hayang, kepala rasa macam terhuyung-hayang, macam duduk kat dalam kat laut kan, kat bot. Itu anxiety disorder berpunca daripada GERD. Yang tanya kalau anxiety memang sakit dada kah tu baru satu. Hayuntra, sakit dada tu baru satu. Dia ada 1,000 lagi. Dia sebab dia 1,001 sensasi. Jadi yang awak tanya ni baru satu, sakit dada. Dia ada 1,000 lagi. Tapi semua dekat sini ya. Semua di sini. Yang penting untuk kita belajar ialah macam mana nak mengenal sakit real dengan sakit fantasi. Sakit sebetul dengan fantasi. Jadi untuk tahu tu, follow dan tengok aku punya konten eh. Boleh ke gantikan cukai apple brex dengan ACB Probio ni? Boleh. Boleh. Khas. Memang boleh. Tapi aku nak cakap satu benda. Kalau kau dalam fasa baru eh, kalau fasa baru, baru nak fight, baru nak start fight engkau punya penyakit, aku recommend memang kena ambil juga ni, cukai apple brex ni. Memang kena ambil juga yang liquid ni, kalau baru nak fight. Tapi kalau kau ada gastrik dan kau tak boleh minum ni, kau ambil yang ni lah. Kau ambil ni. Kalau tak boleh minum cukai apple, ambil yang ni. Sama ada kau tak boleh minum sebab kau gastrik, ataupun kau takut nak minum ke, kau tak selesa nak minum ke, kau ambil lah yang ni. Tapi kalau kau boleh minum, kau minum cukai apple ni, break ni, 2 sudu, 3 sudu, campur dengan air sejuk, pagi. 15 minit sebelum breakfast ni, masa perut lapar tu, sebelum breakfast. Minum dulu dia. Tunggu 15 minit, dah habis 15 minit, baru makan nasi. Barulah makan breakfast eh. Ami Asmiza, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang dah sampai, thank you. Saya beli, saya jual. Terima kasih support. Alright. Aceh Effect, untuk thyroid boleh ke? Thyroid. Boleh. Thyroid boleh. Sebab ACV membantu pengurangan hormon thyroxin dalam badan. Boleh. Untuk thyroid boleh eh. Boleh guna. Winter Sonata, okey. Terima kasih. Kalau kat Brunei macam mana mau beli? Nanti Yuntra. Kalau dekat Brunei, nanti dekat profil saya ada butang Learn More. Nanti keluar daripada live ni, tengok dekat profil saya, video TikTok saya tu ada satu butang namanya Learn More. Tekan tu butang, isi info saya, terutamanya nombor telefon tu isi betul-betul elok-elok eh. Dengan kod negara sekali. Nanti saya akan hantar SMS. Pak Tua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anxiety hadir. Macam mana cara amalkan suplemen tu? Terbaik yang ikut rekomendasi saya, Pak Tua, ialah makan sebiji kunyah selepas makan malam. Selepas makan malam, relax-relax tengok TV, kunyah sebiji. Itu cara saya amalkan ni. Tapi ada orang yang makan 2 biji, ada juga. Pagi sekali makan sekali, ada. Ada yang makan 3 biji, 2 biji pagi. Pagi, selepas breakfast, sebiji malam boleh juga terpulang. Sebab dia bukan ubat. Dia bukan ubat. Jadi sebab dia bukan ubat, dia suplemen dalam bentuk makanan. Ada KKM, Food Safety Department, dan ada halal. Jadi tak ada masalah nak makan berapa pun macam mana. Terima kasih Asmi, Ami Asmi. Semoga murah rezeki, berkat hidup, mak berdoa. Apa punca boleh jadi GERD ya? Sebab benda ni tiba-tiba wujud. Tak, sebenarnya dia tidak tiba-tiba. Dia sebenarnya makan masa untuk jadi. Tapi kita tak sedar. So macam mana dia jadi? Mari aku cerita eh. Ini memerlukan dua tangan. Okay. Waktu kau muda dulu, kau punya lifestyle makan, mungkin eh, ni aku assume sebab apa kita kira average eh. Sekejap aku minum air sekejap. Dahaga. Okay. Kita kira average. Gaya hidup.
semenjak tahun 2000, semenjak tahun 1990-an, gaya hidup rakyat ni, negara Nusantara ni berubah dengan kehadiran mamak. Mamak. Apabila mamak datang, mamak buka 24 jam, kita punya gaya makan, gaya hidup makan kita berubah. Kita pergi makan pagi, breakfast, kita pergi makan tengah hari, tengah hari makan tengah hari, pukul 10, breakfast pagi, lepas tu pukul 10 kita makan lagi, kadang-kadang ada meeting kan. Tengah hari kita keluar makan. Lepas tu pukul 3 ada makan malam, masa meeting lagi, makan petang. Lepas tu pukul 4, pukul 5 kita makan kat rumah pula, makan petang. Kan? Pukul 7 kita makan malam. Lepas tu kita keluar lepak dengan kawan-kawan kita, minum teh, makan maggi goreng. Lepas tu bola start pukul 12. Lapar lagi. Kan? Makan roti canai pula. Kata tu habis bola pukul 3 sebelum balik. Dah tak boleh nak angkat. Makan sekali lagi, takut lapar sebelum tidur. 9 ke 10 kali kita makan semenjak adanya mamak beroperasi di Malaysia. Dan kedai-kedai 24 jam selepas tu makin banyak kan. Jadi gaya hidup makan kita berubah. So waktu kita muda, waktu kita student, kita makan macam ni. Gaya makan kita macam ni. Jadi bila gaya makan kita macam ni, menjadikan perut kita overuse tau. Dia kerja keluar asid nak hadam, keluarkan asid nak hadam. Berterusan. Sampailah satu masa bila umur kita 35-40, umur perut kita sudah jadi 80 sebab dia sudah kerja lebih masa, dia overwork. Jadi dia dah tua, dia dah tak larat, dia dah tak boleh keluar asid yang stabil, dia dah tak boleh keluar asid yang banyak, yang baik, yang berkualiti untuk menghadam makanan kita. Jadi by the time kita umur 40, 35-40, kita start kena. Sebab dah tak powerful dah. Asid yang keluar tu dah tak mula menghadam, dah mula bila makanan kita makan lambat nak hadam. Bila lambat nak hadam, mulalah macam-macam jadi kembung, keluar gas. Kau bayangkan, kau makan satu daging, cuba kau try, kau beli daging sikit kan, kau ambil daging goreng ke apa, kau kunyah lumat, kena hidung kau, tapi kau jangan telan, kau buang dalam plastik, satu plastik kan. Lepas tu dalam plastik tu kau isilah air ke apa kan, isi air, kau ikat, kau tengok nanti plastik tu kembung keras, nak meletup macam belon. Sebab apa? Sebab daging yang kau makan tadi tu dia membusuk, dia akan keluar gas, dia akan membusuk lah, dia akan keluar gas lah. So sama benda tu terjadi dalam perut kita apabila asid perut kita tak kuat. Apabila asid perut kita tak kuat, dia lambat menghadam, dia jadi macam tu, jadi kembung macam tu kan. Menyebabkan kita jadi tak selesa dan start lah. Dan pada waktu tu bila asid perut kita tak kuat, penghadaman jadi tak okey, bakteria pula jadi tak stabil, yang jahat jadi banyak, yang baik dah kurang. So problem start bermain kat perut. Bila problem start bermain kat perut, injak perut kita jadi longgar. Bila asid lemah kan, injak perut kita jadi longgar. Injak penutup perut kita ni, dia sensitif kepada kekuatan asid. Apabila asid perut kuat, dia kemas. Bila asid perut ni kuat, dia akan kemas. Apabila asid perut ni lemah, dia akan melonggar. Longgar. Jadi masa dia longgar, masa dia terbuka sikit, engkau tunduk ambil barang, cap, dia terpancut. Dia terkeluar. Asid perut ni, asid hidroklorik tau. Kuat tau asid perut ni. Asid hidroklorik. Asid perut ni kalau kau sedut keluar, kau siram muka member kau, menggelupur dia. Sakit. Hebat Allah Ta'ala cipta kantung perut kita ni boleh tanggung asid hidroklorik tu. So, bila dia naik dekat atas ni, saluran esofagus kita ni tidak dicipta untuk menanggung kekuatan asid tu. Jadi, bila dia masuk, dia naik, dia melecur. Dia lukakan kita punya saluran esofagus ni. Apabila saluran esofagus ni melecur, meradang, merah, dia jadi jadilah gastroesophageal reflux disease. Jadi panas tu yang rasa sesak dada, rasa panas, rasa seketul, rasa macam-macam benda. Dan kerana saluran esophageal kita ni tidak ada deria rasa untuk memberitahu kepada kita, ni bahasa bodohnya ni, aku bukan doktor ni, aku guna bahasa-bahasa senang faham. Jadi untuk dia beritahu kepada tuan dia bahawa dia sedang sakit, dia usik jiran-jiran dia. So dekat sini ni, jiran dia siapa? Jiran dia jantung, jiran dia paru-paru, jiran dia rusuk, jiran dia pectoral muscle, jiran dia trapezius muscle. Muscle belakang daripada tengkuk pergi ke bahu, pergi ke belikat. Trapezius muscle, besar. Tapi sebab duduk rapat dengan tulang belakang, dalam tulang belakang ada saraf tunjang, dan belakang saraf tunjang itu ada saluran makanan dan saluran udara, maka dia signal, dia singgung kawan tu, bagi tahu tuan kita sakit, engkau pun tiba-tiba sakit pinggang, sakit belakang, lenguh bahu, keras tengkuk, migraine,
Lepas tu asid perut tu bila kau reflux, dia naik tau, dia naik. Dia naik seperti macam mana tau, dia bukan naik macam muntah. Dia naik macam air meresap pada tisu. Dia naik macam tu, meresap, dia naik, dia naik sampai kat sini. Bila dia sampai kat tekak ni, dia masuk dalam eustachian tube. Eustachian tube ni saluran tekak kita yang bersambung dengan telinga. Yang kalau kita pergi Cameron Highland tu, kita rasa pengap tu, kita pop, kita buka kan, kita pop telinga kita tu kan. Itu saluran tu, saluran eustachian tube yang kita masukkan angin tu supaya pop telinga kita tu. So bila asid ni masuk dalam eustachian tube ni, dia kacau kita punya balancing system. Manusia ni dia punya balancing system dekat dalam telinga, dekat dalam cochlea ni. Jadi dia ada rambut-rambut, bulu-bulu halus yang buat kau punya ikut pergerakan badan kau lah. Jadi dia yang bagi signal kat badan kau, kepada badan kau, oh dia tengah pusing macam ni, oh dia tengah pusing macam ni, tengah ke depan, dia tengah ke belakang. Ada bulu dalam telinga ni, dalam dalam kita punya cochlea tu dia ada sensor. Sensor macam ni, hebat Allah Ta'ala buat kan. Macam tu. So sensor ni apabila dia terikat sesama dia, dia terklepek macam ni kan, engkau akan rasa dunia kau berpusing. Tak berhenti-henti pusing. Itu dipanggil vertigo. Itu banding vertigo. Tapi orang yang kena acid reflux yang naik sampai ke telinga, dia menyebabkan pergerakan ni jadi slow sikit. Dia taklah jadi terklepek macam tu, tak menyebabkan kau jadi vertigo, tapi dia buatkan kau punya sensor ni jadi slow. Dia kacau. So bila slow, engkau mula rasa macam tu buai-buai. Lepas tu kau naik, bawa kereta, kau tengok kereta lalu sebelah kan, kau macam tak boleh tengok kereta laju kan, orang ramai kau tak boleh tengok. Dan telinga kau mula jadi sensitif, kau akan bingit. Dengar budak menjerit-jerit ke apa, kau berlari-lari, kau macam tak boleh tahan. Bingit. Lepas tu dia dah start naik ke mata, ke hidung kan, kena mata, mata kau jadi silau, kau jadi tak tahan. Hidung kau, bila asid tu kena dekat belakang, kat pangkal hidung kau ni, kulit hidung kau dekat belakang ni, dia akan bengkak tau, dia akan jadi edema, bengkak air. Bila bengkak air, hidung kau tersumbat. Kau mula ingat kau kena resdung. Kau asyik bersin-bersin, hidung tersumbat. Lepas tu, engkau punya tekak kan, masam, tidur masam kan. Lepas tu, bila asid tu masuk dalam saluran makanan pula, saluran paru-paru, saluran udara. Bila dia masuk dalam saluran udara, paru-paru kau bereaksi macam mana tau? Dia tengok, ada asid nak masuk ni, nak kacau paru-paru ni. So, paru-paru kau automatik produce kehak untuk tolak dia keluar. So, paru-paru kau keluarkan kehak untuk produce kehak untuk tolak dia keluar, menyebabkan kau banyak kehak. Lepas tu, kau pun tanya dalam live aku, bang, saya kenapa kehak banyak. Kehak itu ialah mekanisme badan nak keluarkan benda asing daripada dalam paru-paru. Dan ada orang bila dah selalu masuk kan, asid tu dah selalu masuk dalam ni, dia jadi trigger macam asma. Sedangkan dia tak pernah ada asma. Tapi dia rasa macam sesak nafas, ketak dada, sesak nafas macam. Sebab apa asid dah masuk dalam saluran tu? Semua sebab asid. Faham tak? Panjang aku cakap ni. Semua sebab asid. So kalau kau tanya aku dan kalau kau berfikir, kalau kau orang ni berfikir dan kau tanya aku, bang, macam mana saya nak baikkan anxiety saya? Macam mana saya nak stopkan pening kepala tu, huyung hayang lah apa semua ni? Macam mana? Aku cakap, stopkan perut kau daripada keluar asid tu. Stopkan daripada reflux tu. Dan bila aku cakap macam mana nak stopkan reflux, aku cakap kena kemaskan injak perut kau balik. Kemaskan injak perut kau balik. Macam mana nak kemaskan injak perut? Kuatkanlah balik asid tu. Kuatkanlah asid perut kau. Macam mana nak kuatkan asid perut saya? Perut saya dah tua. Perut saya dah tak boleh keluar asid yang stabil. Kau panggillah pemain import asid dalam bentuk makanan ni. Cukai apa? Sebab tu amalkan minum cukai apa. Kalau kau tak boleh minum cukai apa, kau makan ACV Probio ni. Apple cider vinegar juga. Cukai apa dalam bentuk tablet kunyah. Aku dah campur dengan probiotik. Memang kombinasi ni aku buat khas untuk orang yang ada GERD, untuk stop injak perut dia tu daripada terbuka. Suruh dia tertutup. Bila tertutup, asid dah tak naik, hilanglah sumbat hidung, hilang telinga berdesing, hilang tuhuyung hayang, hilang rasa tekak masam, hilang telinga mata gatal, hilang migrain sebelah, hilang tengkuk keras, hilang tercocok kiri kanan perut, rasa keras kiri kanan, rasa keras kat tengah, panas dada, semua hilang. Bila lah korang nak dengar? Aku hilang benda ni hari-hari. Dah macam buang kakak tua dah aku cakap benda ni. Kan? Gitulah dia. So, aku harap siapa yang dengar 95 orang ni, dengar, hadam dan fahamkan apa aku cakap. Alright.
Bang, saya ni dalam fasa diet. Last makan pukul 7 petang. Oh, buat intermittent fasting ni. Nak telan 7 ni pukul berapa je? Pukul 7 petang. Lepas last meal kau. Lepas last meal kau, kau kunyah dia dulu. Amira. Nick Hype. Saudara, kawan saya seorang ni, ada masa dia nangis seorang-seorang walaupun tak ada orang cakap atau marah dia. Okay, Nick Hype. 75% orang yang ada anxiety, 75% pesakit anxiety adalah berpunca daripada GERD. 75% majority berpunca daripada GERD. 25% lagi orang yang kena anxiety berpunca daripada traumatic event. Trauma-trauma, trauma-trauma dalam hidup. Mungkin dia kena bully daripada kecil, dia kena dekat office dia ada orang bully dia ke apa. Dia pernah accident ataupun orang rapat dengan dia meninggal dan macam-macam lah trauma. Jadi orang yang ada trauma dan kena anxiety sampai nangis-nangis sampai dah masuk depression pun semua, tolong pergi jumpa kaunselor. Jumpa kaunselor, jumpa sekretari. Itu je jalan. Tolong dapatkan help, dapatkan bantuan. Pergi jumpa. Jangan tangguh-tangguh. Alicia Naufal, bang nak tanya, kalau GERD dalam badan kena pantang makan juga? Tak. Kalau ikut mazhab saya, tak pantang . Tak payah pantang. Makanlah apa nak makan, asalkan makan jangan sampai kenyang. Bang, kalau mak... Allah, dia dah melompat dah. Ya Rabbi. Cek ni kan, korang tengah-tengah aku tengah 50 cek ni, puff, dia naik atas. Aduh. Bang, kalau makan suplemen ni, gigi boleh letak tak? Bukan. Yang ni tak, AL. AL. Yang ni tak. Sebabnya dia punya ketadaman tu aku dah buat remove. Dia ACV ni, semua kebaikan ACV ada dekat dalam ni, tapi dia punya ketajaman tu dah tak ada. Dia dah masuk dalam perut, baru dia start produce acid tu. Umi, kanak-kanak umur berapa tahun rejim? Kanak-kanak umur berapa pun boleh. Umur berapa pun boleh, tak ada masalah. Has, bang, boleh ke saya ganti terus ACB break dengan ACB probio ni? Boleh, boleh, tak ada masalah. Pak Tua, berapa kandungan CFU probiotik? ACB probiotik saya mengandungi 10 bilion CFU. 10 bilion CFU dengan 5 strain. 5 strain . Abidin, salam. Macam mana nak hilangkan rasa pening-pening sebab anxiety? Baru saja aku cakap tadi . Okay. Qayyum, saya dah 3 botol cukai dan probiotik amalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik. Teruskan Qayyum. Yang ni pun boleh kalau kau nak cuba . Imbalance vertigo, tak. Okay. Hairul Hafizi, untuk GERD angin apa yang terbaik bang? Mahu masuk. Okay. Untuk GERD angin, inilah dia Hafizi. Hairul, inilah dia . Cukai apple. Kau nak makan cukai apple yang liquid pun boleh. Kan? Ataupun nak makan yang ni pun boleh. Yang ni yang aku recommend sebab aku dah combine terus dengan probiotik. Apple cider vinegar. ACV ni apple cider vinegar terus campur dengan probiotik. 10 billion CFU. ACV ni 1000 mg tau. 1000 mg. Memang high concentration. Sangat baik untuk makan. Ada 60 biji. Ada KKM, jangan risau. Ada KKM. Kalau tak ada KKM, barang macam ni tak boleh masuk TikTok shop. Memang takkan boleh masuk. Kalau tak ada KKM. Sudah ada. Alright. Boleh dapatkan yang ni. Alhamdulillah barang dah sampai, malam ni start makan. Terbaik ni Zamasta. Alhamdulillah, terima kasih support. Edmund Justin, apa beza probiotic wellness dengan Infinity? Beza dia, probiotic wellness dia ada prebiotic sekali dan dia ada pelawas. Kalau kau membuang dia membantu sikit lah. So yang probiotic Infinity punya, dia 10 billion CFU juga. Dia delay capsule teknologi juga, tapi dia tak ada yang lain tu. That's why harga dia sedikit murah berbanding dengan e-wellness punya. So fair lah. E-wellness concept punya, dia ada banyak manfaat. Harga dia tinggi sikit. Yang kalau macam orang yang budget sikit, tapi nak makan probiotic yang 10 billion CFU yang ada delay capsule teknologi ni, boleh ambil yang Infinity punya. Alright. Mana bang, saya dah beli CV. Terbaik Niza, terbaik. Terima kasih. Karambit Jangindas. Bang, apa nama ubat yang tak boleh makan waktu minum cukai apa? Namanya, belakang nama dia ada Prazole. P-R-A-Z-O-L-E. Dia depan dia lain. Omniprazole, Pantoprazole. Depan dia lain. Belakang dia ada Prazole. Omni ke Panto ke apa, tapi belakang dia tu ada Prazole. So, aku bukan sebut nama brand . Bukan sebut nama brand. Brand dia kadang-kadang namanya Nexium. Kadang-kadang namanya apatah. Macam-macam brand ada. Tapi nama ubat. Kan kadang-kadang dia ada nama brand, lepas tu nama ubat tu. So nama ubat yang aku cakap tak boleh dimakan ketika minum cukai apple ialah ubat-ubat yang anti-acid macam Gaviscon ataupun Pantoprazole.
yang ada parazol lah, parazol-parazol belakang tu. Itu yang tak boleh makan. Sebab kalau kau minum cuka apple, lepas tu kau makan benda tu, ubat tu, ubat tu akan tekan cuka apple tu ke bawah. Jadi rugi je kau minum cuka apple. Sebab dia akan anti-acid. Kau minum acid, cuka apple untuk naikkan acid. Lepas tu kau makan ubat anti-acid, tekan balik. Lepas tu kau minum cuka apple, naik balik acid, kau tekan balik dengan ubat anti-acid. Ha, jadi membazir. Okay. Dia kucalana, mantap Abang Hatan. Ya, Hatan ke? Lamak. Lagu rendang tak berbuah satu. Kau jangan. Ha, ini rendangnya, buah dah tak ada. Botak balik, itu hari nampak macam dah ada rambut. Ha, tadi pergi cukur lah. Wife aku suka aku botak. Alright. Yuzi, penjelasan paling detail. Ha, semoga kau faham, Yuzi. Alhamdulillah, semoga faham lah. Lega aku kalau ada orang faham ni. Dan order ACB, terima kasih. Ha. Patutlah selalu melayang-layang, Iwan cakap. Ha, kan? Kalau dah faham, senang. Ada info, senang. Boleh faham. Semua sebab kesan vaksin. Dah start dah masuk sebab kesan vaksin. Tak. Okey. Hamba Allah, kau cakap ni kesan vaksin, semua sebab kesan vaksin kan? Aku cakap kau, aku ni kena GERD dan anxiety. No, 2010 tu aku kena. 2010 tu aku kena, kan? Jadi masa tu tak ada COVID lagi, tak ada vaksin lagi. Jadi bukan sebab tu, lama dah kena. Ramai orang kena. Perut renjis asid kan? Ya, betul. Terbaik penerangan bang, baru puas hati. Okay, Alhamdulillah. Kurangkan makan tepung gandum. Ni mazhab kurang makan tepung gandum, tak ada. Aku boleh. Kau nak makan jemput garam ke, jemput ikan masin ke, kau nak makan roti canai, roti telur, roti tisu, makan semua. Boleh makan. Kalau ikut mazhab aku, aku bukan doktor, bukan pakar nutrisi. Tapi aku cakap kau, dekat dalam TikTok ni, aku seorang je cakap tak payah pantang. Sebab aku baca. Aku baca WHO punya, American Gastro Association punya suggestion kepada WHO untuk mengeluarkan rawatan berpantang daripada kaedah merawat GERD. Diorang cadangkan, saintis-saintis ni, doktor-doktor ni, doktor-doktor pakar ni, mencadang, doktor pakar perut ni kat mereka ni, dia orang mencadangkan WHO, keluarkan. Jangan suruh orang pantang dah. Jangan suruh orang pantang sebab banyak sangat manfaat, banyak sangat keburukan apabila orang yang ada GERD dan ada anxiety disorder kau suruh pantang, dia pantang gila babi. Bila dia pantang gila babi, badan semua jadi sakit, macam-macam penyakit datang. Okey, nutrisi tak cukup, mineral tak cukup, macam-macam benda. Tak stable seluruh badan. Sebab tu dia orang cakap stop. Keluarkan berpantang daripada rawatan ni. Tapi of course lah, adalah juga mazhab-mazhab lain, orang-orang yang masih lagi berpegang dengan benda-benda yang lama kan, masih lagi nak suruh pantang, jaga tu. Terpulang lah, nak pantang-pantang lah kan. Saya dah masuk 3 botol dah minum cuka apple. Ayahnya Zaif, Alhamdulillah. Okay, kena pantang makan juga? Tak, Abang Pau. Aku punya mazhab tidak pantang makan. Yang aku suruh ialah kurangkan kenyang. Jangan kenyang. Makanlah nak makan apa, jangan kenyang. Okay? Alright. Kalau ambil ACV Pro ni, dah tak payah ambil ACV liquid ke bang? Boleh. Boleh. Bang, menyusu boleh makan ke? Yang ni boleh. Kalau menyusu boleh makan ACV Pro Bio ni. Kalau nak ambil ACB Pro ni, tak payah makan ACB Liquid ke? Boleh. Boleh nak gantikan. Especially orang yang dah sembuh. Orang yang dah 50%, 80% dah sembuh dah. Kau dah macam tak ada apa-apa dah kan? Dah normal dah. Kau nak gantikan ni senang. Nak memudahkan. Terus dah ada probiotik sekali dengan ACB. Jadi tak payah makan liquid tu. Dah tak makan probiotik dah. Tapi kalau kau dalam fasa baru, kau baru nak fight. Baru nak fight. Aku recommend kau tetap makan cuka apple liquid. Tetap makan probiotic capsule juga. Yang ni, kalau kau nak makan, kau makan malam. Lepas makan dinner, kau makan ni. Bang, dalam tu ada campuran sugar tak? Dia pakai... Ada, tapi dia pakai apa tak? Apa, gula apa tak? Ada. Sebabnya, apple powder dia bukan, dia tak letak gula, tapi sebabkan kita punya, dia punya apple punya extract tu, apple punya extract tu ada manis buah tu, ada gula dalam buah tu, so adalah gula daripada extract apple tu. Sukralos ke apa dipanggil kan, adalah. Okey.
Satu botol untuk sebulan ke? Yang ni, satu botol ni dia ada 60 biji. Kalau kau makan sebiji sehari, boleh tahan 2 bulan. Kalau badan sakit-sakit, Abah Hafiq nak ambil yang mana? Yang ni, Abah Hafiq ambil yang ni. ACV Probio. Yang ni eh. Mansur Haji Ahmad, sebotol tahan berapa bulan? Yang 60 biji ni, kalau makan sebiji sehari, boleh tahan 2 bulan. Kalau makan 2 biji sehari, boleh tahan 3, boleh tahan sebulan saja. Tima, salam nak tanya, kalau hari-hari muntah sebab GERD anxiety angin teruk, apa produk yang sesuai? Ini dia. Ini boleh. Makan ni bang. Makan ni bang. GERD. Inilah dia GERD. Saya GERD. Saya bekas sakit GERD. Saya buat benda ni. Dan ada KKM. Ada KKM. Mana logo KKM? Ni dia. Ada KKM. Ada. Saya yang buat ni. Ni produk saya. ACB Probio ni saya yang buat. Dan memang saya buat khas untuk orang yang ada GERD anxiety. Ada angin-angin, muntah angin lah apa semua tu kan. Ni dia. Abang boleh beli kat bawah ni eh. Harga dia RM82.50. Sekarang ni TikTok tengah bagi, sebab dia produk baru lancar, jadi TikTok tengah banyak bagi, banyak bagi voucher. Cuba abang tengok abang dapat voucher berapa. Okay. Kalau dah amalkan ACB Probio ni, boleh selang-selang dengan ACB biasa? Boleh. Sangat baik. Brother Cool, Mr. Brother Cool. Boleh. Boleh, boleh. Jika jangkitan Helicobacter pylori, boleh makan ke? Boleh. Boleh, boleh makan ni. Helicobacter pylori boleh makan ni. No problem. Ini sangat baik. Ini sangat baik untuk mengawal populasi Helicobacter pylori dalam perut tu, supaya dia tak gangster sangat. Perut luka boleh makan ke? Memang boleh. Ini untuk orang gastrik, boleh makan. Orang gastrik yang tak boleh minum cuka apple ni, kan? Orang gastrik tak boleh minum cuka apple liquid ni. Boleh minum ni. Boleh makan ni. Orang gastrik boleh makan ni. Dapatkan sekarang. Dia nak lompat dah pula dah. Lompat. Apa beza item nombor 4 dengan nombor 6? Alamak, apa beza 4 dengan 6? 4 dengan 6 ni kan, ni dua tadilah kan, probiotik ni. Tak ada beza sangat. Dia cuma harga dengan jumlah dia je. ACV Probio, probiotik wellness concept dengan probiotik infinity ni, beza dia adalah jumlah botol dia, jumlah dia, dengan juga kalau wellness ni, dia ada kelebihan dia, dia ada prebiotik sekali, dan juga dia ada sedikit pelawas. Jadi bila makan tu lembut lah. Tapi kalau kau makan ACV Probio ni pun lembut juga. Ini pun lembut juga, sebab dalam ACV ada pektin. Pektin tu adalah sejenis fiber yang membantu melawaskan. Jadi kalau kau makan ni, kau berak ada lendir sikit. Best lah, licin je keluar kan, tak sembelit. Bang, cuka apple tu boleh ke minum kalau menyusu bang, ke makan tablet je? Okey. Alisha, kalau menyusu, kalau perempuan sedang menyusu, perempuan sedang mengandung, tak digalakkan minum cuka apple yang keruh. Cuka apple yang keruh ni tak digalakkan eh. Perempuan mengandung, cuka apple yang keruh ni tak digalakkan. Kalau nak minum cuka apple yang liquid ni, minum yang jernih. Jenama Heinz. Jenama Heinz, dia pasteurized. Dia telah difilter dan pasteurized. Itu lebih baik kalau nak amalkan cuka apple liquid. Tapi kalau nak amalkan yang ni, boleh, tapi cuba tanya doktor dulu. Boleh nak makan ni, tapi cuba tanya doktor. Doktor, saya nak amalkan ACV Probio boleh tak? Apple cider vinegar dalam bentuk tablet kunyah dengan probiotik. Kalau doktor cakap boleh, bolehlah. Setakat ni tak ada masalah, cumanya kita tak tahu kondisi apa. Kalau dekat warning ni pun aku pesan untuk perempuan mengandung, dapatkan nasihat doktor dulu. Sebabnya kita tak tahu, orang mengandung ni dia macam-macam kondisi, macam-macam condition. Jadi doktor dia je tahu. So bila tanya doktor kita masing-masing, doktor masing-masing tanya, doktor saya nak amalkan ni CB Probio ni, boleh tak suplemen ni? Kalau doktor cakap boleh, boleh lah. Kalau doktor cakap tak boleh, jangan. Iwan, saya follow abang dari zaman tu lagi. Banyak info membantu saya. Thank you banyak bang. Alhamdulillah, sama-sama. Semoga kekal baik eh. Kekal sembuh. Roslan. Pangcai, saya gastrik dan GERD dah tak ada. Tapi kenapa perasaan cemas dan susah tidur masih ada? Sebab engkau rawat GERD. Tapi engkau tak latih minda untuk sembuh. Tu yang aku cerita tu. Okay, Wes. Tanya bang, saya kalau lepas makan perut senak, nafas sesak, apa ubat dia bang? Lepas makan perut senak, nafas sesak, apa ubat dia bang? Ni ubat dia. Apple Cider Vinegar Probio, ACV Probio Chewable Tablet. Dengan 1000 mg kali 60 biji. Ada 10 bilion CFU probiotic aku letak dekat dalam ni, dengan 1000 mg cuka apple. Adalah 60 biji, boleh makan sebiji sehari. Lepas makan malam, makan dia.
InsyaAllah perut kau yang sesak nafas apa semua tu akan jadi lebih baik. Okey? Boleh dapatkan sekarang. Dapatkan sekarang kat bawah ni. Abang ambil lepas makan atau sebelum makan. Cara makan telan atau kunyah. Jibu. Cara makan dia ialah kunyah. Hisap pun boleh. Kunyah boleh. Dan makan selepas makan malam. Selepas makan malam. So, biar dia, macam ni tau. Biar dia buat kerja masa kita tidur. Masa kita tidur, biar dia buat kerja. Perut rasa kembung boleh makan kebang. Memanglah khas untuk orang kembung ni. Memang untuk orang kembung. Dapatkan benda ni. Alright. Lenguhlah aku. Akhirnya sampai ke hujung rancangan dah kita. Okay, sekarang pukul 10.52. Saya dah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih semua-semua yang rakan yang membantu. Yang follow saya, yang ikut saya. Semoga apa penerangan saya ni memberi kefahaman kepada korang. Dan korang dapat hadam info-info yang aku bagi. Kepada yang nak beli, boleh beli dulu. Beli yang dekat bawah ni kan. Aku cakap apa ni? ACV Probio aku ni lah. Ni. ACV Probio unpin. Aku pin balik. Okay, siapa tak nampak, boleh beli kat bawah ni. Lepas tu, pesanan aku. Sebelum kita akhir. Semua benda ni, semua benda ni tidak boleh beri manfaat, tidak boleh beri mudarat kepada kita. Yang boleh bagi manfaat dan mudarat adalah Allah SWT. Allah Ta'ala yang cipta kita. Dia saja yang boleh bagi mudarat dan manfaat. Ini semua tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Yang bagi mudarat hanya Allah, yang bagi manfaat hanya Allah saja. Jadi iman kita kena betul. Dan kita kena doa, ya Allah, aku nak makan ni ACB Probio, jadikanlah ACB Probio ni asbab sembuh aku, ya Allah. Jadi kita ikhtiar, kita ikhtiar dan usahakan makan. Ya Allah, aku nak minum cukai apa, ya Allah. Jadikanlah cukai apa ni asbab kesembuhan aku punya gerd. Minta dengan Allah. Tapi usaha pakai barang. Sebab Allah Ta'ala cipta dunia ni darul asbab. Rumahnya semua asbab. Semua benda Allah buat bagi asbab kat dunia ni. Dan Allah suka hamba dia ikhtiar cari asbab. Tapi pergantungan mesti dengan Allah Ta'ala. Pengharapan mesti dengan Allah Ta'ala. Doa mesti dengan Allah Ta'ala. Jadi kita doa pada dia, minta pada dia dan kita ikhtiar. Itu cara dia. Alright? Jadi segala yang baik tu datang daripada Allah SWT. Yang buruk tu datang daripada Allah SWT juga. Tapi aku sandarkan pada kelemahan diri aku yang hina-dina tak tahu apa-apa ni. Aku bukan doktor, aku hanyalah bekas pesakit anxiety yang dah sembuh 13 tahun dulu. Berkongsi pengalaman dengan korang. Kepada anda semua, kalau nak info yang lebih lanjut, keluar daripada live ni nanti ada button learn more. Tekan button learn more kat profil aku tu. Isi info detail kat situ. InsyaAllah ada-ada apa benda-benda baru, aku akan maklum kat sana. Especially rakan-rakan yang daripada luar Malaysia, letak nombor-nombor telefon anda kat situ elok-elok. Saya akan maklumkan apa-apa yang penting. Okey? Terima kasih. Selamat tahun baru. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.